Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bandung? Alhamdulillah. الذي ألف بين قلوبنا فاصبحنا بنمة إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى ملك القيامه قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أَنْتُمْ مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayyuhalladzina amanutaqullah, wakulu qawlan sadidah, isdihlakum a'malakum, wa lakum dzunubakum wa mayuti'illah wa rasuluh, faqad faza, fazan adzima, wa ba'an. Teman-teman sekalian insyaAllah hiramati Allah SWT, Alhamdulillah pada pagi hari ini senang sekali saya diizinkan oleh Allah SWT ditakbirkan untuk bisa duduk bersama-sama dengan teman-teman sekalian di tempat ini. Semoga bertemunya kita ini menjadi awal dari semua kebaikan yang akan memudahkan kita nanti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. E, pada kesempatan ini kalau kita bicara tentang e, bagaimana kurikulum Ya, ...di dalam proses pendidikan anak. Maka sesungguhnya kita berbicara tentang... ...seperti sebuah proses produksi. Dan yang mestinya terbayang oleh kita adalah hasilnya. Yang terbayang oleh kita mestinya hasilnya. Dan ini mestinya idealnya dilakukan sejak awal bahkan dari sebelum menikah bahkan ketika seorang laki-laki itu memilih pasangannya karena begitulah Allah mengajarkan logikanya di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 223 Allah menggambarkan Nisa'ukum harthulakum fa'atu harthakum anasyiktum para wanita itu, istri-istri itu adalah tempat kalian bercocok tanam. Karena itu datangilah dari sisi mana saja yang kalian suka. Saya tidak membahas tentang asbabun nuzulnya, saya tidak bahas tentang apa sebenarnya pembicaraannya. Saya cuma ingin mengajak kita berpikir di awal ini bahwa kalau kita bicara tentang menanam sesuatu Apa yang paling memotivasi kita untuk menanam? Apa? Pertanyaan saya begitu Kalau antum, kalau teman-teman dikasih ladang dua hektar begitu Kemudian ditanami Kemudian apa yang memotivasi membuat menanami sebanyak itu? Hasilnya, hasilnya, jadi sebenarnya Allah menur, menyuruh kita mengajak kita berpikir kalau kemudian mencari pasangan itu, mencari ladang itu, berpikirlah tentang panennya. Ya. Jadi tidak cuma sekedar tanah seperti apa yang cocok untuk ditanami, bukan itu. Tapi ber, coba berpikir tentang panennya seperti apa. Jadi kalau misalnya diantara teman-teman eh, sekalian, misalnya ada yang belum menikah, maka dia ketika memilih wanita ya yang terbayang oleh dia kalau saya menikahi wanita ini maka panennya seperti apa hasilnya kira-kira seperti apa ya dan dan itulah semestinya yang muncul pada saat awal kalau yang sudah lewat jangan nyesal ya kalau sudah lewat jangan nyesal Uh, itu yang mestinya kita perhatikan di awal sekali pada saat memilih pasangan, kira-kira panennya seperti apa. Nah, baru nanti kita bicara tentang ketika sudah uh, berpasangan seperti itu, kemudian visinya sudah sama, baru bicara tentang bagaimana proses mendidiknya. Tapi dari awalnya itu, itu sudah jelas, ya. Pada saat kemudian kita milih pasangan Tergambar oleh kita seperti apa Karena itu Wanita itu dinikahi karena berapa hal? Karena empat hal Wali maliha karena hartanya Wali jamaliha karena kecantikannya Wali hasabiha ya, karena nasab atau keturunannya Wali diniha ya, karena agamanya Nah Rasulullah Muhammad SAW itu memahami sekali kalau laki-laki ini mau dia tampilannya kayak apa pasti pengen yang cantik ya kadang-kadang kalau -kadang laki-laki nggak suka nggak tahu diri ya mau tampilannya seperti apa nggak ngelihat dia nih tampilannya kayak apa gitu tapi tetap aja biar dia begitu tampilannya dia pengennya istrinya yang cantik benar nggak? Nah, itu laki-laki karena itu Rasulullah paham banget laki-laki ini modelnya begini, ya. Tapi ujungnya jadi hadis ini riwayatnya banyak. Ada yang eh, karena cantiknya di awal kemudian baru hartanya, baru keturunannya, baru dinnya. Ada yang bicara hartanya dulu baru cantiknya, ya, baru keturunannya, baru dinnya. Tapi yang nggak pernah berubah itu yang dinnya. Dinnya itu selalu ditaruh yang terakhir. Kenapa? Kalau kita milih tadi, wanita yang dia cantik, maka cantiknya itu akan menyusahkan kalian. Kalau kalian nggak melihat dinnya, kalau wanita itu nggak punya dinnya, cantiknya menyusahkan kalian laki-laki. Karena begitu wanita itu cantik dan dinnya baik, maka kategori solihat, solihat itu kan syaratnya cuma dua konitat sama, sama, sama. hafizot. Kalau wanita cantik yang jadi istri kita, ya kemudian dia paham agamanya, dia menjadi solehat, dia konitat taat kepada Allah dan taat pada suaminya. Kemudian dia hafizat li ghaibi bima hafizallah karena dia kemudian punya kemampuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya. Ini sekilas dulu nih. Ya. Jadi tidak akan khawatir kalau dia di rumah, alhamdulillah begitu dia keluar rumah, dia paham sekali. Karena ketika Allah mengatakan wa karna fi tempat istri itu di rumah, bukan berarti enggak boleh keluar. Lanjutan ayatnya wala tabarajna tabarujal jahiliyatil ula. Kalau dia keluar, tolong perhatikan dandanannya. Dandanannya seperti apa? Nah kalau wanita cantik punya agamanya Maka dia tahu begitu dia ingin keluar rumah Karena dia taat pada Allah dan taat pada suaminya Dia harus minta Dia harus minta izin pada saat keluar Sehingga ketika wanita soleh itu keluar rumah Suami itu tidak akan pernah Yang namanya tidak tahu istrinya sedang ada di mana Enggak pernah Seorang suami yang memiliki istri yang solehah, dia selalu pasti tahu istrinya ada di mana saat itu. Kenapa? Karena setiap kali dia keluar dari rumah, pasti dia akan minta, dia akan minta izin kepada suaminya. Ya, itu salah satu contoh. Kenapa dinnya itu menjadi penting? Ya, jadi cantik secantik apapun ya, tapi kalau nggak punya din ya, maka pada saat antum teman-teman tinggalkan istri, maka gelisah. Kenapa? Gelisah. Karena bisa jadi dia menerima laki-laki lain masuk ke rumah atau bisa jadi dia keluar rumah bertemu dengan laki-laki lain karena agamanya tidak ada. Itu dari awalnya mestinya begitu. Ya. Begitu pula wanita, Begitu didatangi laki-laki yang diridhoi ahlaknya, diridhoi agamanya, maka disuruh apa? Disuruh terima. Kalau tidak diterima, maka akan terjadi fitnah. Itu bahasanya. Artinya begitu laki-laki datang, ya, yang dilihat bukan cuma kepribadiannya, ya, mobil pribadi, rumah pribadi, ya, Bukan itu yang cuma dilihat, bukan itu, tapi dia yang harus dilihat apakah ahlaknya diridhoi, apakah kemudian agamanya kita ridho, dan agamanya itu yang harus dilihat, sehingga seorang ayah, seorang ayah yang berhak untuk menikahkan anak wanitanya, dia juga harus lihat, dia harus lihat laki-laki yang datang ini, laki-laki yang datang ini apa pantas? Selama ini anak saya sudah saya didik, ya kalau saya punya anak tiga perempuan, anak saya sudah saya didik semikian rupa, kemudian ada laki-laki minta, apakah kemudian kalau saya kasih tanggung jawab ini kepada laki-laki ini, apakah dia akan naik kelas atau turun kelasnya? Faham? Ya, maka laki-laki harus tahu diri pada saat datangin anak perempuan seseorang gitu. Ya. Jadi dilihat ya. Apakah naik kelas atau turun kelas? kalau kemudian ternyata downgrade ya, kalau kemudian ternyata diserahkan pada laki-laki ini downgrade, maka tadi ya, itu bisa jadi pilihan misalnya orang tuanya tidak mengizinkan untuk menikah dan seterusnya. Baik. Saya cuma meletakkan ini di awal dulu. Ya, di awal dulu karena saya lihat di sini masih banyak anak-anak muda juga yang eh, paling tidak saya kasih sedikit saja kuncinya supaya nanti kita bicara ke depannya lebih mudah. Eh, berikutnya adalah eh, gambar gambar apa nih? Burj Khalifa. Ada di Dubai. Ya. Jadi tingginya 842 meter. Saya tanya, sebelum gedung ini jadi semikarupa, apakah gambarnya sudah jadi lebih dulu? Gambarnya sudah jadi lebih dulu, ya kan? Gambarnya sudah jadi lebih dulu, bahkan hitungan detailnya itu dihitung oleh sipilnya detail semikarupa, desainnya sudah sembilan buat, bahkan maketnya dibuat. Tapi bentuk aslinya belum ada kan? perlu effort untuk bisa membuat itu sampai kemudian marketnya sebelum jadi gedung sebenarnya dan dibutuhkan tidak cuma satu arsitektur untuk membuat mendesain seperti itu ya dibutuhkan banyak orang untuk bisa mendesain seperti itu nah sama kalau kita membangun sebuah rumah tangga kalau kemudian kita berharap anaknya seperti apa kita sudah terbayang Mestinya desainnya itu sudah ada, blueprintnya itu sudah ada, ya. Jadi kalau seandainya uh, blueprint itu menjadi tanggung jawab para suami, para ayah, ya, blueprint ke depan anaknya seperti apa sudah tergambar, ya, sudah tergambar. Sehingga kalau itu sudah dia lakukan, maka nanti eh, tahapan demi tahapan itu akan dipahami, akan dilaksanakan dengan mudah. Ya? Jadi sebagaimana kalau orang yang bangun dia sudah tahu mana dulu pondasi dulu yang paling lama pasti pondasinya. Pondasi itu lama sekali. Pada saat gedung seperti itu maka pondasi itu akan dibangun lama sekali karena butuh pondasi yang kokoh untuk menopang beban seberat itu. Kalau yang seperti ini perlu arsitek nggak? Mana gambar berikutnya? Kok oh, gak ada gambarnya. Next. Gambar berikutnya. Belum berubah ini. Nah, kalau ini perlu arsitek nggak? Hah? Perlu arsitek enggak? Enggak kan? ya ini nggak perlu arsitek kalau cuma buat gubuk reok ini gini nggak perlu arsitek ya nah di kita ya dengan perbandingan tadi itu banyak orang yang bahkan nggak ngerti kira-kira anaknya seperti apa ke depan tuh nggak ngerti ingin jadi model seperti apa ke depan nggak ngerti terus gimana caranya dia membangun pondasinya kemudian dia mulai membangun ...yang tiangnya kemudian mulai membangun dindingnya, kemudian seterusnya. Bagaimana dia bisa paham kalau seandainya ujung akhir outputnya kayak apa aja dia nggak tahu, ya? Dia nggak paham. Nah, saya ingin letakkan lagi ini di dakwah. Kita laki-laki, ya kita laki-laki itu selalu Allah minta hadir setiap hari Jumat ah. semua laki-laki di seluruh dunia. Semua laki-laki di seluruh dunia disuruh hadir oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ah. dan sholat Jumat. Ah. Mau di Amerika kah? Mau di Tokyo kah? Mau di di kota manapun misalnya. Maka tadi Semuanya harus hadir ketika mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya maka harus hadir sholat Jum'ah secara berjemaah. Cuma ingin mendengar satu pesan apa? Pesan apa yang disampaikan? Pesan takwa. Ittakillah. Di seluruh dunia semua pesannya sama dan setiap Jumat selalu di refresh tentang ittakillah, ittakillah, ittakillah. Ya. Dan yang disuruh hadir itu adalah. Siapa? Laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena laki-lakilah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah institusi yang bernama keluarga. Menjadi pemimpinnya, menjadi kawamnya. Di dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah sampaikan arijal kawamu ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ya, Dikarenakan sebagian besar laki-laki itu telah dilebihkan atas sebagian wanita ya Rata-rata laki-laki lebih daripada wanita Walaupun kadang-kadang ada wanita yang lebih dari laki-laki Tapi umumnya bahwa laki-laki itu lebih dari wanita Dikarenakan laki-laki itu Allah serahkan tugas dengan kawamahnya itu adalah menafkahi keluarganya dikarenakan dia sudah menafkahi memberikan nafkah sebagian dari harta yang dia miliki itu sebabnya nah laki-laki itu Allah kumpulkan setiap Jumat ah untuk kemudian diperdengarkan pesan takwa dan lihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu kalau memulai khutbahnya selalu dengan khutbatul hajjah selalu membaca tiga ayat, 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 ayat. di depan. Dupan, dupan. Ya, yang pertama ya ayyuhalladzina amantakullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, surah Ali Imran ayat, ayat 102. Dupan, dupan. Yang kedua, dupan, dupan. tadi tentang ketakwaan secara pribadi. Dupan, dupan. Yang kedua, ya ayyuhan nas ittaqurabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa yang kedua surah Anisa ayat pertama hai sekalian manusia bertakwalah kepada rob kalian rob yang mana rob yang telah menjadikan kalian dari diri yang satu kemudian jadikanlah pasangannya wa kemudian dari keduanya Allah kembang biakan Ya, menjadi laki-laki dan wanita yang banyak. banyak, 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 banyak. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Lihat, Lihat, pada saat diri yang satu, satu pada saat diri yang satu, satu Allah ingatkan ittaqu Bertakwalah kepada Rabb kalian. kalian, kalian, kalian. Ya. ya. Begitu kemudian sudah berpasangan, berkembang biak wabasta wa basta Ya, maka ya. kemudian diingatkan lagi wattaqullah. Ya. Ya, ya. Jadi lihat ya, ya. Pada saat membentuk diri pribadi di menjadi takwa, Kemudian pada saat sudah berkeluarga taqwa, Berkembang biak, beranak minak taqwa, Maka yang harus dijaga ketakwaan Takwa Ya nah, nah, begitu ayat yang ketiga, ya, ya, ya. ayat yang ketiga surah Al-Ahzab ayat 70 71. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sampaikanlah perkataan yang benar. Ini takwa dalam skup masyarakat, menyampaikan untuk membangun masyarakat yang takwa. Jadi lihat, ternyata laki-laki itu dikumpulkan di hari Jum'ah untuk mendengarkan pesan takwa itu, supaya dia yang menjadi penanggung jawab di dalam rumah tangganya itu, membuat dirinya bertakwa, kemudian membuat supaya keluarganya bertakwa, membuat supaya masyarakatnya bertakwa. Ya. Nah, lihat juga lagi nanti kita lihat prosesnya. Bahkan di dalam doa, di dalam doa kita di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kita sebuah doa. Robbana hablana <Sulah> min azwajina wadzuriyatina qurrata ayun waj'alna muttaqina imama. Ya. Lihat kita minta sama Allah. Ya. Ya Tuhan kami, ya anugerahkanlah kepada kami ya kepada pasangan kami, kepada anak keturunan kami qurrata ayun. Qurrata ayun. Qurrata ayun itu menurut, menurut Ibnu menur Qayyim menur 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 adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa membahagiakan orang tua. Jadi kalau kita minta sama Allah supaya kita taat pada Allah Subhanahu wa taala sampai orang tua kita bahagia. Pasangan kita itu taat pada Allah Subhanahu wa taala sampai orang tuanya bahagia. Begitu pula anak keturunan kita. Yang anak keturunan kita itu taat kepada Allah membuat kita menjadi orang yang paling bahagia. Dan kurota ayun itu, itu, itu jadi, jadi eh, penyejuk mata, penyajuk mata itu, itu kenapa dibilang penyejuk mata karena memang mata, ketika kita, kita menangis itu biasanya karena dua, dua hal kapan kita, kapan kita menangis kapan kita menangis pada saat kita bersedih dan pada saat kita bahagia kalau kita menangis karena sedih maka waktu kita pegang air mata kita maka air mata kita itu hangat panas ya. Tapi kalau kita menangis karena bahagia, maka kalau kita pegang air mata kita pada saat menangis bahagia, maka air mata itu adem, dingin. Ya. Jadi lihat, kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah permintaan yang dahsyat sebenarnya, bahwa kita minta kepada Allah supaya yang namanya ketaatan yang kita bangun itu sampai bisa meneteskan air mata kebahagiaan. Siapa yang tidak meneteskan air mata kebahagiaannya pada saat misal melihat anaknya begitu azan terdengar dia tidak lagi disuruh dia sudah langsung jalan ke masjid begitu habis maghrib dia tidak lagi disuruh dia buka Qurannya dia baca Qurannya sendiri begitu kemudian dia ingin murojaah dia murojaah sendiri hafalannya dia murojaah sendiri bukan itu sebuah kebahagiaan yang bahkan bisa meneteskan air mata kebahagiaan. Jadi permintaan kita tidak sederhana, dan doa ini tidak terlarang untuk bujangan. Ya, ini tidak terlarang untuk bujangan. Kenapa? Karena pada saat kita minta sama Allah itu artinya kita minta supaya Allah mempersiapkan pasangan kita, yang pasangan kita itu bisa meneteskan air mata kebahagiaan pada saat kita melihat dia. Supaya kita minta kepada Allah Kalau kita nanti dikaruniai anak Pada saat memiliki pasangan, memiliki pasangan Maka anak kita Anak yang bisa mendatangkan air mata kebahagiaan Itu harapan kita Nah Kenapa takwa Ya, karena nanti ujung akhirnya coba lihat ujung akhirnya. Kalau misalnya diri takwa, pasangan takwa, anak keturunan takwa, jadi ada satu keluarga takwa yang tadi kurata ayun, warga qurata ayun warga qurata ayun warga qurata ayun maka semuanya menjadi sebuah masyarakat qurata ayun dari masyarakat qurata ayun itulah maka waja'alnal mutakina imama baru kemudian bisa dimunculkan pemimpin bagi orang yang bertakwa pemimpin bukan sembarang pemimpin tapi pemimpin untuk orang yang bertakwa nah Teman-teman sekarang insyaallah Allah subhanahu wa taala. Jadi takwa, selalu takwa, remeh takwa. Nanti di an ayat ke-9 juga Allah sampaikan wal khalfihim 'alaihim. Di ayat ke-9 itu Allah katakan hendaklah kamu khawatir, hendaklah kamu khawatir pada sebuah kondisi. Hendaklah kamu takut pada sebuah kondisi. Kondisi apa yang Allah suruh kita takut? Satu kondisi di mana kita meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah. Kita disuruh takut sama hal seperti itu. Islam, Rasulullah sangat menyukai hamba-hamba Allah yang kemudian memiliki anak keturunan yang banyak. Disuruh oleh Rasulullah untuk memiliki anak keturunan banyak. Seperti Anas bin Malik misalnya yang didoakan oleh Rasulullah. Anas bin Malik itu didoakan oleh Rasulullah ya umurnya panjang, hartanya banyak, kemudian keturunannya banyak. Masuk surga. Empat doanya. Yang enggak kelihatan, yang belum kelihatan itu, yang belum kelihatan dan kita kalau misalnya nanti berkumpul di surga bisa ngelihat Anas bin Malik baru yang keempat itu bisa kelihatan. Anas bin Malik meninggal di Basrah di istananya dan kekayaan luar biasa. Ya, umur pada saat dia meninggal 100 tahunan umurnya. Kemudian anak keturunannya 100 orang lebih 100 orang lebih Anak keturunannya Tapi Allah ingatkan kepada kita Allah cinta dengan demikian Tapi diingatkan Supaya kita takut satu kondisi di mana kita meninggalkan generasi yang tidak berkualitas Ya, min khalfihim dzurriatan generasi yang lemah. Khafu 'alaihim, takut kalian pada kondisi begini. Jadi hendaknya kalian semua takut pada kondisi seperti ini. Tapi Allah kasih solusi. Lihat solusinya. surah kita disuruh bersegera untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyakulu sadida dan ndaklah berkata dengan perkataan yang benar. Kenapa? Padahal ketakwaan itu sudah mencakup semuanya, tapi Allah perlu mengeluarkan satu berkata yang benar. Kenapa itu yang dikeluarkan? Kenapa bukan yang lain? Kenapa tidak sedekah? Kenapa tidak infak? Kenapa tidak zakat? Kenapa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falyakul wa qawlan sadida" kalian berkata dengan perkataan yang benar. Karena dalam proses pendidikan anak, hal yang terpenting yang harus muncul dalam diri orang tua itu adalah uswah hasanah suri tauladan Suri tauladan menjadi tidak ada artinya Kalau orang tidak kaulan sadida Kaulan sadida itu Antara ucapan dengan perbuatannya sinkron Kaulan sadida itu Antara yang dia omongin Sama yang dia amalkan itu sinkron Ya, Jadi kalau kemudian membangun ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam diri keluarga Dalam diri anak maka dia akan cepat terbangun selama antara ucapan yang disampaikan oleh orang tua dengan amal yang dilakukan itu sinkron. Ya. Nah, baca Quran, baca Quran. Ayo, kamu belum baca Quran hari ini, tapi hari itu bapaknya nggak baca Quran. Ya, nah hafal nak. hafal, hafal Quran, tapi dia tidak pernah melihat bapaknya menghafal Quran. Nggak pernah lihat. Ya, cuma nyuruh doang, hafal, hafal. Tapi anak atlet bapaknya nggak, nggak melakukan itu. Ibunya nggak melakukan itu. Tapi kalau seandainya kita suruh, kita pegang Al-Quran, kita panggil anak kita, kita panggil anak kita kemudian duduk baca Quran, kita baca Quran bersama dia, maka dia akan semangat. Kalau kita suruh dia menghafal Quran, kemudian dia melihat kita menghafal Quran. Maka dia akan termotivasi. Ya. Hafal Quran. Ya, sudah kita lihat dia lihat kita lagi sendiri. An-naba'il 'adzim alladzihum fihi mukhtalifun kalla sumakanlah saya alamun. Begitu dia lihat bapaknya begitu. Tiap hari bapaknya kelihatan ngafal. Cuma kelihatan doang. Dia semangat untuk ngafal. Dia semangat untuk ngafal. Walaupun bapaknya masih anak bak saja. Anaknya udah anak bak sampai anak selesai dan masuk al bapaknya bapak masih anak bak saja. Ya. Ya karena begitu. Ya. Jadi bapaknya masih anak bangga selesai-selesai, anaknya sudah Anas sudah selesai, nggak masalah, nggak masalah. Saya terus terang Quran saya belum selesai, dan lima anak saya itu tidak ada yang pernah nanya ke saya Abi itu hafalan Qurannya berapa banyak, nggak pernah, nggak pernah, ya. Yang jelas dia tahu saya banyak hafalannya. Tapi dia nggak pernah tanya ke saya Abi itu hafalan Qurannya berapa juz sih sebenarnya Nggak pernah Itu bagian dari adab gitu. Adab, adab, adab. ya, Nggak sopan dia nanya Abi itu ya. Tapi nggak pernah Disitulah so, pentingnya, pentingnya tadi kolan sadida Ya jadi, jadi coba, coba ya kalau kita punya waktu, waktu begitu, begitu ya punya waktu menghafal, punya waktu membaca, punya waktu menghafal, Anak-anak itu nggak usah diukur sama kecepatan kita. Terlalu cepat anak-anak itu. Terlalu cepat cara mereka menghafal terlalu cepat. Karena mereka belum punya belum punya beban. Tapi perjuangan kita menjadi soleh itu yang penting. Ya. Jadi jangan pernah saya suka mengatakan jangan pernah berharap anak soleh. Tapi kita tidak pernah berjuang menjadi soleh. Ya. Kita harus berjuang menjadi soleh. Nah, ini output yang diharapkan. Kenapa takwa? Lihat. Kita ini kan tempat asli kita di mana sebenarnya? Rumah asli kita di mana sebenarnya? Di surga. Karena ayah dan ibu kita, Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian kebencian iblis, kecemburuan iblis itu membuat mereka mempengaruhi Adam dan Hawa untuk melanggar satu larangan. Di surga cuma ada satu larangan. Cuma satu larangan itu Adam dan Hawa disuruh hidup sesukanya Di dalam surga Tapi cuma satu hal Jangan dekati pohon ini Yang kemudian nanti direkayasa Namanya oleh iblis disebut pohon Huldi Pohon keabadian padahal Allah tidak pernah Menamakan itu pohon huldi Begitulah cara kerja iblis dan para pengikutnya selalu mengemas kebatilan itu dengan sesuatu yang indah. Sehingga banyak orang terjebak di situ. Bapak dan ibu kita Adam dan Hawa itu terjebak pada saat dikemas. ya Disebut namanya pohon khuldi. Lalu dikuatkan lagi, tahu nggak kamu kenapa kamu berdua dilarang untuk dekat pohon ini? Karena pertama supaya kamu berdua nggak jadi malaikat. Adam dan Hawa melihat bahwa penghuni surga adalah para malaikat. Yang kedua, supaya kalian tidak abadi di dalam surga ini. Adam dan Hawa sudah merasakan nikmatnya hidup di surga dan khawatir kehilangan keabadian itu. Bisikan demi bisikan membuat Adam dan Hawa kemudian mendekati pohon itu memakan buahnya sehingga terlucutilah semua pakaiannya. Terlihatlah auratnya. Setelah itu, Adam sadar Hawa sadar ini kesalahan, kemudian minta ampun pada Allah. Robbana zalamna amfusana, wa ilam taqfilana wa tarhamna lanakumna namil khasirin. Allah mengampuni Adam dan Hawa, tapi konsep konsiologisnya tidak boleh lagi tinggal di surga. Dia harus turun ke dunia. Adam, Adam dan Hawa turun ke dunia, beranak pinak di dunia, sampai kepada kita hari ini. Sampai kepada kita hari ini. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah itu menjadikan orang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah sebutkan, "Ya so budu Tadi pagi dibaca sama imam di sini. Lagi salat subuh. Hai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menjadikan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya apa la tatakun lihat jadi semua ibadah yang Allah katakan wa khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun dan tidaklah kami jadikan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku itu semua ibadah yang kita lakukan itu untuk ketakwaan baik yang mahdoh maupun yang gairul mahdoh yang mahdoh adalah semua ibadah yang ada rukun dan syaratnya. Salat kita ada rukun dan syaratnya. Puasa kita ada rukun dan syaratnya. Wudu kita ada rukun dan syaratnya. Tapi senyum ibadah ada rukun dan syaratnya? Tidak. Tidak ada senyum kalian harus 2 cm gini sehingga dianggap ibadah enggak ada. Coba miring sedikit senyumnya sehingga ibadahnya sekian, enggak. Ya, Senyumnya itu ibadah Tidak ada rukun dan syaratnya Dan lihat Pada saat Allah mengatakan di dalam surah al Imran ayat 133 Ini enaknya di dalam Islam ya Allah tuh mengajarkan kita runut Cara berpikir runut, terstruktur Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum Wa jannatin arduha samawat wal ard muttaqin dan tidaklah kalian bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. lil Allah siapkan itu untuk orang yang bertakwa. Ya, jadi surga Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Nah pada saat Allah sebutkan Allah sebutkan tentang ciri orang yang bertakwa itu kayak apa? Alladzi <tuk> na fisara'i darai wal al wal afina lihat yang disebutkan oleh Allah bukan yang ibadah mahdoh ya yang bisa menempati surga salah satu ciri orang bertakwa itulah orang yang punya kemampuan berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit yang kedua wal al -ghaidha. orang yang mampu menahan amarahnya Algorit al itu bukan cuma sekedar menahan marah. Algorit itu misalnya begini, kalau saya kalau saya masukkan sesuatu ke mulut, kemudian saya mengunyah, maka kesimpulannya sedang apa? Saya sedang makan. Kalau saya ambil permen, saya masukkan ke mulut, tidak kelihatan saya mengunyah, saya cuma ngemut permen itu saja, tidak kelihatan bergerak rahang saya. Saya sebenarnya makan, tapi teman-teman nggak tahu kalau saya makan tidak kelihatan. Tidak kelihatan kalau saya lagi makan. Al-ghaid itu orang yang nahan marah tapi tidak kelihatan sama sekali kalau dia marah. Itu al-ghaid. Jadi, orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki kemampuan dia marah tapi tidak kelihatan bahwa dia sedang marah. Itu al-ghaid. Ya. Baru kemudian wal afina nas ya maafkan sama manusia dan itu contohkan Rasulullah Muhammad SAW bagaimana kemampuannya bagaimana kemampuannya memaafkan manusia pada saat masuk ke kota Mekah futuh kota Mekah itu 10.000 pasukan masuk kota Mekah tidak terbendung Abu Sofyan sudah lebih dulu masuk Islam Abu Sofyan yang mestinya bertanggung jawab untuk menahan bendungan itu menahan membendung pasukan Rasulullah itu sudah lebih dulu masuk Islam tidak terbendung Rasulullah masuk Kemudian dikumpulkan 2000 orang kafir Quraisy di situ. Semua orang berpikir hari ini habis kita. Hari ini tamat riwayat kita. Muhammad dengan 10.000 pasukannya bisa berbuat sekendah hati kepada kita. Tapi Udah Rasulullah tanya kepada mereka, kira-kira apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Kemudian mereka menjawab, engkau orang yang mulia, anak orang yang mulia, pasti yang engkau lakukan adalah hal-hal yang mulia. Kemudian Rasulullah katakan hari ini tidak ada lagi hubungan antara aku dan kalian Artinya tidak ada kaitannya apa-apapun tentang hutang piutang dan seterusnya Terkait dengan harta di harta jiwa di jiwa tidak ada Kemudian kata Rasulullah Fa antum kalian bebas merdeka Itu cara memaafkan Cara memaafkan yang paling mulia luar biasa lokal Rasulullah Muhammad SAW di saat memiliki kekuasaan untuk membalas semua kesalahan mereka tapi Rasulullah justru memaafkan mereka. Nah, ini kan tiga disampaikan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ciri-ciri orang bertakwa. Nah, jadi kita sekarang paham kenapa, kenapa kita laki-laki dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Jumat ah untuk mendengarkan pesan takwa, supaya default. Setiap minggu kita di, di, disampaikan, kita dikembalikan ke defaultnya. Default kita itu mestinya takwa. Selalu disampaikan oleh setiap khotib di mimbarnya kepada laki-laki yang hadir. Itakillah, itakillah, maupun mereka yang sudah berkeluarga ataupun tidak. Atau masih anak-anak, dari kecil dia sudah terbiasa tentang pesan takwa itu. Default, kalian tuh takwa. Defaultnya. Ya. Sehingga kalian harus jaga ketakwaan itu di dalam diri kalian, di dalam keluarga kalian, di dalam masyarakat kalian. Ini yang kita banyak tidak paham. Bahkan hari Jumat itu dijadikan hari tempat paling enak untuk tidur. Ya, pada saat khutbah Jumat ah itu, itu kebanyakan orang menjadikan itu tempat paling enak buat tidur. Ya. Jadi begitu terbangunnya pada saat tadi barakallahu lakum fil Qur'anil azim waktu bangun. Ya, ini imam cepat banget. Apa enggak baca doa ya? Apa enggak khutbah ya? Kok langsung tutup aja? gitu, Tidur nyenyak. Nah, ini. Nah, sekarang saya mulai mendekatkan ya tentang konsep dari Nabi. Ya, kita akan lihat bagaimana konsep dari Nabi. Tadi ibarat membangun sebuah bangunan, ya, desainnya itu sudah selesai sampai akhir, ya, desainnya itu sudah selesai sampai akhir, perencanaannya sudah selesai sampai akhir, ya, bahkan sebelum bangunan kelihatan, terus di, di, dibuatlah plang di situ, ya, papan tulisan mohon doa, di sini akan dibangun gedung ini, ya gambarnya sudah jadi semua. Ya. Tapi pembangunan belum dimulai. Ya. Nah, desain sudah selesai semua, hasil akhirnya sudah jelas, perencanaannya juga sudah matang. Ya. Yang kedua, saat pembangunan itu dimulai, maka yang paling berpengaruh itu adalah urutannya. Urutan membangunnya. Urutan membangunnya. Nah nanti kita di sini banyak yang salah mengurutkan bangun, membangunnya itu. Ya, pada saat di awal juga sudah salah, desainnya itu salah. Kita ini banyak yang kemudian melihat anak, desainnya kita pikir dan dikatakan desain itu kalau dia jadi dokter, kalau dia jadi insinyur, ya, kalau dia menjadi seorang guru besar, itu desain yang kita pikirkan, bukan itu. Desain utama itu takwa. Menjadi hamba Allah yang mutakin. Masalah dia nanti jadi dokter, masalah dia nanti jadi insinyur dan seterusnya itu nanti. Dan lihat, ini rumus yang Allah kasih di dalam ayat terpanjang di dalam Al Qur'an Al Karim. Surah apa ayat berapa? Huh? Surah apa ayat berapa yang paling panjang ayatnya di dalam Al Qur'an? Al-Baqarah ayat 208 2, 282. 282. Al-Baqarah 282 bicara tentang pencatatan hutang piutang. Ya. Tapi di ujung ayat itu lihat, wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah Allah akan ajarkan ilmunya untuk kalian. Jadi Gimana caranya menghasilkan orang yang punya pemikiran yang brilian, yang dahsyat, ketahuan dari rumusnya? Rumusnya apa? Yang dibangun dulu, apa takwanya dulu? Takwanya dulu, makanya nanti kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu itu iman, kemudian Qurannya, baru yang lainnya, iman, Quran, baru yang lainnya. Nanti kita lihat di belakang, itu saya menjajarkan beberapa nama, dan kita lihat polanya sama. Semua tidak seperti kita, hari ini terbalik. Ya kalau tujuan akhirnya ada akhirat, kampung akhirat, maka bahasa Allah itu kepada kita, wabtagi fima atakallahu Allah daral akhirat. kejarlah oleh kalian kampung akhirat. wala tansa nasi minat dunia, jangan lupakan, jangan lupakan, akhirat disuruh, akhirat disuruh, cari, akhirat disuruh kejar, disuruh cari, dunia, dunia, jangan lupakan, dunia akhirat disuruh cari dunia nah, terus yang kita lakukan sekarang apa Hah? yang kita cari sekarang ini apa dunia akhirat jangan dilupakan atau bahkan dilupakan ya ini problem kita kita nih sibuk sama dunia akhirat itu dikasih waktu-waktu sisa buktinya apa lihat buktinya Enggak tahu kalau ya kalau teman-teman. Saya dulu sekolah saya dulu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Belajar matematika 4 jam dalam seminggu, agama cuma 2 jam, IPA 4 jam dalam seminggu, agama cuma 2 jam. Oke? Okay? Benar? Benar. Ya SD negeri ya ngomongnya ya. Nah, setelah itu saya naik ke SMP. Agak pelajaran agama nambah, nggak? Berapa jam? Masih dua jam. Masih dua jam, terus saya naik lagi pindah ke SMA. Pelajaran agama saya nambah, nggak? Enggak. Berapa jam? Dua jam, terus saya masuk perguruan tinggi. Pelajaran agama saya nambah, nggak? Berapa SKS? Dua SKS, ya dua SKS. Paham? Nah, itulah jadinya kayak saya sekarang. Ya kayak begini. Ya, yang kayak begini. Nah, begitu begitu lulus yang dipikirkan adalah kerja, gaji tinggi. Nah, itu yang dipikirkan. Ya, kerja, gaji tinggi atau kemudian berusaha jadi pengusaha, punya penghasilan besar. Itu yang dipikirkan. Frame akhiratnya hilang, frame takwanya hilang. Nah, dari mana awalnya ini terjadi? Kita ini, Muslim, ini pernah berkuasa seribu tahun lebih. Kalau kita belajar sejarah, kita ini pernah memerintah, mengatur bumi ini seribu tahun lebih. Catat itu. Seribu tahun lebih kita berkuasa, tidak mungkin, tidak punya kurikulum. Nggak mungkin, nggak mungkin. Anak kimia mana, anak kimia? Ada anak kimia nggak di sini? Teknik kimia? Ada nggak? Bapak kimia modern, siapa? Eh? Siapa bapak kimia modern? Jabir Ibn Hayyan ya hidup abad 7 dan 8 7 akhir, eh, tujuh, tujuh akhir dia lahir, abad 7 akhir dia lahir abad ke-8 dia wafat Jabir Ibn Hayyan dia mentadaburi surah Al-Hadid surah besi dari surah Al-Hadid itu dia tadaburi berulang-ulang membuat dia menemukan banyak reaksi kimia Nama yang diabadikan menjadi Bapak Kimia Modern. Bapak Atom siapa? Bapak Atom siapa? John Dalton. Ya benar nggak? Benar. John Dalton. Bapak Atom. Hidup di abad 17 dan 18. Akhir abad 17. Kemudian meninggalnya awal abad 18. Dari abad 17 dengan abad ke-7, berapa tahun selisihnya? Hah? Seribu tahun. Kita nggak pernah tahu bahwa pada saat ya Cordova menjadi pusat peradaban dan Amerika masih becek, Perancis belum ada orangnya, kita menjadi pusat peradaban. Kita nggak tahu itu. Ya. Dan dan di saat itu semua orang belajar ke negeri Muslim, belajar ke negeri Muslim. Pada saat kita kalah dalam perang salib, dunia dipecah menjadi dua milik negara, dua negara milik Spanyol dan milik Portugal, milik Spanyol dan milik Portugal. Cuma milik mereka berdua dunia ini dibagi dua oleh mereka. Ya, makanya kalau bolanya seru-seruan aja mereka, ya kan? Sepak bolanya seru-seruan mereka kan? Spanyol lawan. Portugal. Ya. Jadi pada saat mereka menang itu, maka frame itu berubah, tidak lagi frame ketakwaan. Karena mereka agama yang Nasrani, maka di dalam sistem ya agama mereka tidak ada yang namanya akumulasi amal soleh untuk membuat orang masuk surga ada. Karena selama seseorang Kristen itu tetap dalam agama atau iman Kristianinya, maka dia pasti masuk surga karena dia sebejat apapun selama masih dalam iman kristianinya maka dia memiliki hak untuk mendapat tebusan dosa dari dari Yesus itu versi mereka sehingga tidak ada yang namanya proses ibadah itu menghasilkan amal soleh membuat masuk surga itu nggak ada itu beda sama kita frame takwa kita itu membuat turunannya semua derivatnya semua turunannya itu menjadi turunan yang itu tidak lepas dari takwa nggak lepas dari takwa ya makanya pertama kali yang dibentuk itu adalah orangnya bertakwa dulu indikator indikator takwanya dulu baru kemudian ilmu dunia yang mereka cari ilmu dunia yang mereka kejar itu jadi tidak terbalik. Ya, kita ini sudah lama menganut sistem yang terbalik. Udah tua, mulai tua kayak saya ini, ya. Berasa tua lah saya di depan-depan depan banyak anak muda ini. Ya. Baru mikir gimana caranya supaya beragama, belajar agama dengan baik. Padahal padahal kalau antum mau duduk diam, serius diam, belajar Quran, hafal Quran, 2 tahun insyaallah hafal Quran 30 juz. Oke. Okay. Kenapa orang tidak berani misalnya menginvestasi waktu untuk anaknya cuma 2 tahun dia hafal Quran 30 juz. Ditanamkan imannya dulu. Gimana cara menanamkan iman? Nanti kita bicaranya. Kemudian Qurannya karena Quran tanpa iman tidak akan hidup Quran itu. Dia cuma seperti MP3 player, diucapkan, di, 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 di dilagukan tapi tadi tidak membawa manfaat pada diri dan banyak orang. Ya, kalau dia kalau tidak dia punya iman, iman, iman. Al-Qur'an ini tidak akan hidup. Ya, imannya tanam baru kemudian Quran. Dua tahun. Saya sudah pernah coba, saya masukkan dalam camp, ya, kemudian mereka coba empat bulan ngafal Quran, selesai. Empat bulan ngafal Quran 30 juz. Selesai. Tinggal waktu untuk memurajaahnya saja murojaah mur satu tahun itu bisa dipakai untuk murojaah dan mereka mungkin hafalannya kira-kira begitu menghafal Quran indikator dunia apa akhirat saya tanya ini kalau kita memakai model pendidikan Islam maka kita ambil katakanlah hafal Quran hafal Quran indikator dunia apa akhirat akhirat apa keuntungannya kalau orang hafal Quran buat orang tuanya apa akan diberikan mahkota nanti di surga. Ya, anaknya memberikan mahkota. Sampai anak saya tuh ngomong begini, nanya ke saya. Abi. Abi kan anaknya tujuh Ya. Abi kan cuma Umi, sama Abi cuma dua Itu. Ya, terus ini yang sudah hafal Quran lima Nanti kalau tujuh hafal Quran, ini mahkotanya mau Abi taruh mana? Tanyaannya gitu bicara tentang indikator akhirat ya mestinya kita begitu ya mestinya begitu lah di ITB ini belakangan ini satu nama muncul jadi tenar luar biasa jadi perbincangan di seluruh negeri ini ya ya Ahmad Zammil. ya nah, itu menjadi perbincangan anak ITB Nah, coba kalau seandainya di awal Quran, hafalnya di awal, umur 5 7 7 tahun sampai 14 tahun itu hafal Al-Qur'an. Ya. selesai Qur'annya dia hafal Quran, menguasai bahasa Arab dan baik dan seterusnya. Baru kemudian ilmu yang lain yang dikejar. Ilmu yang lain yang dikejar. Pasti dahsyat generasi seperti ini. Hei. Nah, sekarang kita belajar dari istirahat Nabi. Mana dia? Nah. Belajar dari sirah nabi. Makiyah Madaniah itu tidak cuma fase dakwah. Tapi ini mengajarkan urutan kurikulum. Ya. Saya akan jelaskan sepintas saja sini. Urutan kurikulum itu Makiyah Madaniyah. Makiyah itu 13 tahun, itu pondasi. Ya. Kemudian nanti Madaniyah itu beban harus diletakkan di mereka. Tapi harus ada pondasi dulu. Lihat bahwa di dalam fase makia itu beban tidak ada yang ditaruh kecuali cuma empat. Ya, pada saat masa transisi di tiga tahun akhir menjelang hijrah maka ada empat beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu Sholat tahajud Qiyamul lail Kedua Tilawah Quran Ya ayuhal muzzammil kumil layla illa qalila Nisfahu awing kusminhu qalila Auzid alaihi waratilil qur'ana tartila Ya kemudian Sadaqah Kemudian yang keempat Allah baru memberikan perintah sholat lima waktu Di Mekah cuma empat ini bebannya yang namanya menutup aurat, yang namanya jilbab, yang namanya khamar diharamkan dan semuanya tentang syariat itu ada di Madinah nanti. Ada di Madinah. Ya. Ini yang namanya tadi, ini urutan. Jadi jangan sampai salah urutannya. Hari ini kita ngomong tegakkan syariat, tegakkan syariat, tidak akan bisa pernah tegak. Kenapa? Kenapa saya tanya? Enggak ada tempat tegaknya. Dalam tiap diri orang saja tidak ada tempat tegaknya Gimana cara ngomongkan, ngomongin tegakan syariat? Tidak bisa Dalam tiap diri orang harus ada iman tempat tegaknya syariat Itu kenapa Rasulullah begitu hijrah dari Mekah ke Madinah Maka ini orang yang betul-betul terseleksi iman imannya Betapa rumit orang harus meninggalkan kampung halamannya Pekerjaannya, keluarganya, rumit ada perintah untuk hijrah ke Madinah, itu saja sudah seleksi sendiri. Rumit buat seorang Abdurrahman bin Auf, ya, seorang seorang konglomerat, kalau kemudian dia eh, hijrah, dia mulai dari nol. Tapi iman membuat dia hijrah ke Madinah dan dia mulai dari nol. Rumit buat seorang Abu Salamah pada saat disuruh hijrah karena Ummu Salamah tidak diizinkan oleh keluarga besarnya untuk ikut hijrah Bahkan tarik menarik anak terjadi sehingga anaknya cedera Tangan anaknya cedera Tapi Abu Salamah ini perintah dari Allah dan Rasulnya Harus hijrah ke Madinah Istri yang dia sayangi harus tinggal sementara di Mekah Lihat bagaimana cara Allah menyeleksi orang-orang yang layak imannya masuk ke negeri Madinah. Di sinilah kemudian orang-orang itu siap untuk menegakkan syariat di dalam diri mereka. Tidak akan pernah tegak syariat di negeri seseorang sampai dia bisa menegakkan syariat itu di dalam dirinya. Bohong besar kalau kita bicara tegakkan syariat di sebuah negeri Kalau kemudian di dalam diri kita Kita tidak pernah berupaya untuk menegakkan syariat itu di dalam diri kita ya. Nah, inilah urutannya Urutan ini yang harus kita pahami Transisi dari fase makiyah itu ke Mekah eh, Ke Madinah itu menyiapkan generasinya Kemudian menyiapkan regulasinya Kemudian menyiapkan wilayahnya Hadir mereka di Madinah Orang-orang dengan kualitas akidah nomor satu ini yang hadir di Madinah. Ya. Diuji lagi yang ada di Madinah. Saya cuma ingin bicara di sini tentang urutan. Jadi akidah, ya akidah begitu pentingnya dan akidah dipakai semur hidup kita. Coba antum lihat Antum lihat di dalam Al-Quran, teman-teman lihat di dalam Al-Quran, itu kan mulai risalah dibawa sejak Nabi Nuh. Sebelumnya belum ada risalah, Nabi Nuh baru membawa risalah. Ya, kemudian terus sampai akhirnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan lihat bagaimana teknologi berganti dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Itu kan waktu yang panjang pada tiap kurun waktu dan tempat. Kalau orang kagum sama teknologi pertanian hari ini, coba antum baca bagaimana sejarah pertaniannya, negeri Sabah. Negeri Sabah itu, sampai mereka, kalau panen, itu mereka letakkan tempayan di atas kepala mereka, bergerak di antara pohon-pohon itu, mereka cukup menghentakkan kakinya, menghentak-hentakkan kakinya terus, dan pohon itu menjatuhkan buah-buahannya. Buah-buahan itu jatuh di atas tempayannya. Teknologi mana yang hari ini bisa seperti itu? Sabah, negeri Sabah itu teknologi pertanian maju luar biasa, tapi kesombongan melupakan mereka kepada Allah. Akhirnya Allah hancurkan bendungan yang paling utama yang mereka miliki Sampai kemudian pertanian dengan teknologi terhebat itu tidak pernah bersisa Orang sampai hari ini masih bingung dengan piramid Orang sampai hari ini masih bingung dengan sping dan seterusnya Bagaimana teknologi hari itu bisa menciptakan membangun blok-blok ya sebesar itu membuat sampai tinggi seperti apa teknologinya? Hari ini kita masih pusing memikirkan itu. Tapi nggak ada gunanya karena mereka bukan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hancurkan Fir'aun dan para pengikutnya. Jadi kalau kita lihat itu adalah permasalahan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Masalahnya, iman, iman yang akan dipakai sepanjang hidup kita. Jadi, pertama sekali yang harus ditanam di dalam diri kita, di dalam anak-anak kita, itu iman, iman dulu. Dan sampai hari ini, di negeri ini tidak ada kurikulum iman. Kita belajar agama, kita belajar agama. Yang paling sering kita pelajari itu adalah fikih tentang fikih tentang tentang apa hmm? fikih apa yang paling sering kita pelajari taharah bersuci SD taharah SMP taharah SMA taharah kuliah taharah lagi fikih ini padahal fikih awal taharah sampai fikih paling paling akhir itu fikih bernegara bicara jihad itu di ujung fikih bernegara Sebelum bicara tentang fikih pernikahan, fikih munakahat, maka sebelumnya bicara tentang ya, fikih muamalah. Di situ orang belajar berdagang, jual beli segala macamnya di situ. Perkara halal dan haram dalam muamalah di situ. Baru kemudian masuk kepada fikih berkeluarga. Karena kalau berkeluarga dia harus menafkahi. Lihat cara ulama kita mengaturnya. Dia belajar fikih muamalah dulu, baru kemudian dia belajar fikih munakahat, menikah. ya kita di sini banyak yang nikah nikah saja nikahnya terjun bebas nggak pakai belajar antum untuk membuat sebuah gedung membuat masjid sini saja seperti ini ini butuh satu arsitek arsitek paling enggak kuliah 4 5 tahun kuliah ya kenapa kalau berkeluarga nggak pakai belajar itu pertanyaannya kok bisa-bisanya kita mau berkeluarga nggak pakai belajar kalau kita nggak belajar, maka library yang kita punya itu adalah apa yang kita lihat dari bapak ibu kita. Cara kita menyikapi suami, cara kita menyikapi istri, itu adalah apa yang kita lihat dari bapak ibu kita. Cara kita memperlakukan anak adalah apa yang dilihat dari bapak ibu kita. Kalau kita tidak pernah belajar, belajar berkeluarga yang paling baik adalah dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah Muhammad SAW sendiri mengatakan khairukum khairukum li ahli yang paling terbaik di antara kalian itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli dan aku yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Jadi belajar parenting, belajar ilmu berkeluarga sebenarnya awalnya mestinya dari Rasulullah Muhammad SAW. Contoh lagi misalnya, orang hari ini ribut dengan masalah sex education, sex education. Terus pakai kita impor pengetahuan dari barat. Mereka nggak punya, nggak pernah punya cara menutup aurat, nggak ada dalam kamus mereka. Terus tiba-tiba kita belajar sex education dari mereka. Di dalam Islam cukup kita belajar tiga hal untuk bicara tentang seks. Pertama tentang menutup aurat. Yang kedua tentang taharah. Bicara taharah itu adalah bicara tentang bagaimana menjaga organ seks. Kemudian yang ketiga bicara tentang fikir munakahat menikah Selesai sudah urusan seks Seks cuma ada di satu pojokan di dalam Islam ya Di dalam fikih Islam cuma ada di dalam satu pojokan itu saja Tapi sudah bisa bicara tentang banyak hal dalam kehidupan kita karena kita nggak 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 belajar itu akhirnya tadi masuk dari mereka kan trial and error Kemudian mereka teliti, oh benar, oh salah, oh benar, terus begitu. Kemudian begitu mereka rasa ini yang bagus diimpor ke kita, kita pakai itu. Makanya kemudian dibuat buku, gimana caranya memperkenalkan seks pada anak, ajak mereka mandi bersama, kerjakan, eh, ajarkan pada mereka organ seks. Salah di dalam Islam, karena Rasulullah mengatakan, inna auratuna, sungguhnya kita ini dilarang untuk memperlihatkan aurat kita. Kalau kita pakai teori mereka, dengan diajak mandi bareng dengan anak kemudian anak diperkenalkan organ seks kita sudah melanggar kaidah dalam syariat. Kita punya kaidahnya, mereka enggak punya gitu. Mereka punya apapun yang mereka enggak punya cuma Quran dan Sunnah itu yang mereka enggak punya. Ya. Nah, kembali ke sini. Ini makiyah madaniyah ini urutan. Urutan. Jangan sampai salah urutan. Kalau ada anak SD baru belajar satu tambah satu sama dengan dua. Terus tiba-tiba dapat soal dikasih soal persamaan. Ya, kira-kira ngerti nggak dia? Hah? Dikasih persamaan linier, ngerti nggak dia? Nggak ngerti, karena dia semestinya harus naik dulu kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Ya kan? Nah Islam tuh begitu prioritas terus Islam tuh paling nggak suka sama sama yang sifat mubazir ya mubazir saya itu belajar kalkulus yang cacingnya satu dua tiga gitu ya sekarang nggak kepake sama saya ya banyak lagi yang enggak kepake habis nih space otaknya habis di situ ya benar nggak Hah? Ini pada bingung ini benar nggak? Habis pes otaknya. Ya. Kalau kita buat urutan yang benar, kita belajar iman dulu Quran, habis Quran, kemudian nanti saya kasih lihat urutannya. Ini mulainya dari iman dulu. Ini sahabat Jundub bin Abdullah mengatakan, ya, Anjundub bin Abdullah qal kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan hajawiratun fanal fata'alna iman qabla an natalama alquran thumma ta'alamnal al quran fazdadna bihi imana Jadi Jundub bin Abdullah mengatakan pada saat kami bersama Rasulullah dan kami masih muda kemudian kami belajar iman sebelum Al-Qur'an kemudian ketika kami belajar Al-Qur'an bertambahlah iman kami jadi urutannya begitu. Nah sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat. Ini saya munculkan. Sepuluh orang yang dikabarkan oleh Rasul akan masuk surga. Definitif. Hadis ini menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Talib fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, seterusnya. 10 orang ini sebutkan. Coba kita lihat bareng-bareng. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam di usia 37 tahun. Itu masuk Islam. Ya, ini saya ingin memperlihatkan kepada kita semua bagaimana dahsyatnya, bagaimana dahsyatnya kurikulum yang Rasulullah ajarkan. Dan antum lihat semua bagaimana mereka masuk Islam dengan usia rentang usia yang jauh berbeda satu sama lain. Yang memiliki kepala tujuh itu hanya kepala tiga itu hanya tiga orang. Jadi Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan usia 34 tahun, Abdul Rahman bin Auf usia 30 tahun. Ya, ini kepala tiga. Kepala dua itu ada Umar bin Khattab, ada Abu Ubaidah. Kepala dua. Ya. Setelahnya itu, itu anak muda semua. Yang bahasa mereka itu teenagers. Ya. Ini orang-orang yang kita sebut dengan anak-anak muda bahasa Arab ini disebut dengan remaja. Di dalam Islam tidak ada remaja. Remaja dalam bahasa Arab itu apa murahik. Ya. Murahik itu orang yang lemah akalnya, lemah jiwanya. Tidak ada istilah remaja. Karena remaja hari ini dimaklumi. Padahal dia sudah balik. Kalau orang sudah balik itu, maka kedudukannya dengan orang dewasa itu sama. Ya. Orang yang sudah balik kedudukannya sama di dalam syariat. Kalau dia tidak mengerjakan sholat maka dia berdosa. Ya, coba lihat dengan frame remaja hari ini. Misalnya dengan perkataan uh, uh, wajarlah dia begitu, dia masih remaja. Dulu pernah ada satu pengacara bilang begitu. Uh, ini memang ketangkalan remaja. Ya, uh, sayangnya memang remaja yang dinakalin mati. Itu enteng banget gitu. Dimaklumi sampai jiwa orang mati itu meninggal, kemudian dianggap ini wajar karena remaja. Ya. Enggak begitu di dalam Islam. Balif pertanggung jawabannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan orang dewasa lainnya. Ya, frame ini yang harus digeser berubah. Nah, ada saat bin Abu Waqqas, Jubair bin Awam, Said bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib. Yang paling muda Ali bin Abi Thalib. Ya, coba lihat usianya. Antum tahu pada saat nanti Rasulullah wafat kemudian diganti Abu Bakar As Siddiq, ya dua tahun kemudian wafat lagi diganti oleh Umar bin Khattab. Umar melakukan futuhat meluaskan wilayahnya sampai Syria, Mesir, Iran, Irak, Palestina. Pada saat Umar memimpin Palestine. itu, coba lihat hari ini yang dianggap orang hari ini modern ya, yang dianggap oleh orang hari ini modern adalah pada saat ada bayi baru lahir bisa dikasih subsidi oleh pemerintah. Ya. Jerman misalnya memberikan subsidi 3000 euro untuk bayi baru lahir. Ya. Umar bin Khattab sudah melakukan itu. 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu Umar bin Khattab sudah memberikan subsidi kepada bayi yang baru lahir. Modern di mana hari ini? Antum tahu gaji gaji guru, gaji guru ngaji di masa Umar bin Khattab berapa? 11 dinar. 11 dinar. 1 dinar itu 2 juta. Umar bin Khattab di masa yang menggaji guru yang mengajar ngaji itu 11 dinar atau sama dengan 22 juta. Antum ngomong modern hari ini dari mana? Hah? Masa Umar, Umar tahu bahwa orang yang paling lemah imannya di masyarakat yang dia pimpin itu baca Qurannya cuma satu juz satu hari. Yang paling lemah imannya. Antum ngurus satu kampus aja nggak bisa, tahu yang paling lemah imannya siapa? Yang paling lemah imannya di masa Umar bin Khattab itu baca Qurannya satu juz satu hari. Apa yang antum banggakan dengan teknologi hari ini? Umar sudah mengklasifikasi penggajian dengan sedemikian detailnya. Umar nggak pernah sekolah manajemen. Sekolahnya Umar itu cuma di Masjid Nabawi, lantainya tanah, atapnya pelepah kurma, tiangnya tiang pohon kurma. Diajar oleh seorang yang paling mulia di muka bumi ini, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran yang diajarkan, Quran yang sama Hadis yang kita baca Orang yang hidup yang mereka lihat Orang yang berkata yang mereka lihat Waktu itu dan hadisnya kita baca pada hari ini Quran yang sama Hadis yang sama, kiblat yang sama Masalahnya ada di kita Karena kita nggak percaya sama rumusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat Allah katakan wattaqullah wa bertakwalah pada Allah, Allah akan mengajarkan kalian. Kita nggak percaya sama rumusan itu. Apa kurang ketika Allah memperlihatkan ketakwaan seorang Muhammad Al-Fatih? Sekalipun dia belajar tentang geologi, tentang geografi, bahasa Arab, bahasa Itali, dia menguasai enam bahasa di luar bahasa ibunya. Salah satu yang dia kuasai bahasa Italia, membuktikan bahwa ayahnya mengkrit dia tidak cuma sampai Konstantinopel, tapi sebenarnya ayahnya mengkrit dia sampai ke, ke Roma. Karena itu dia belajar bahasa Italia supaya dia pada saat ada di Roma bisa berbicara dengan orang-orang di sana dalam bahasa Italia. Lihat cara cara orang mendesain apa kurang Muhammad Al-Fatih dan ketakwaannya pada saat dia balik sampai dia menaklukkan Konstantinopel Dia tidak pernah meninggalkan sholat lima waktunya Dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatibnya Dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya Pernah dia tinggalkan sholat tahajudnya Kemudian Allah ajarkan ilmunya Pada saat orang bingung selama 8 abad menembus Konstantinopel tidak ada yang pernah berhasil menembus Konstantinopel dari Bosporus Allah memberikan ilmunya kepada Muhammad Al-Fatih untuk melewatkan kapal perangnya tidak dari da tidak dari laut, tapi dilewatkan dari darat. Sejauh berapa? Sejauh sejauh lima mil. Kapal perang 70 kapal perang diletakkan di atas gelondongan kayu, diletakkan di atas gelondongan kayu, didorong dan ditarik kemudian meluncurlah sejauh lima mil dan itu berbukit kemudian masuk ke selat Bosporus atau ke Golden Horn Ya. Paginya mereka kaget karena sudah ada 70 kapal perang. Siapa yang mengajarkan mengilhamkan itu? Allah Subhanahu wa taala. wa Abbas bin Firnas pada saat mentadaburi surah Al-Mulk ayat 19 dibaca berulang-ulang sampai dia terinspirasi untuk bisa membuat dirinya bisa terbang. Dia mencoba kreasi awalnya dengan membuat sayap dia meluncur dari satu ketinggian, naik lagi ketinggian berikutnya, 15 meter, 20 meter, sampai kemudian dia terjerembat dari ketinggian 20 meter dan dia wafat. Karena dia terfokus cuma ke sayap, dia tidak berpikir tentang ekor. Tapi inspirasi manusia bisa terbang itu ada dari dia, dan kemudian kita mengenal penemu pusat terbang adalah Wright bersaudara. Wattakullahu itu dulu yang harus kita bangun. Jadi kalau ditanya gimana menjadikan anak brilian, takwanya dulu yang dibangun. Allah akan mengajarkan ilmunya. Karena semua ilmu itu, dasar ilmu itu ada di Al-Quran. Surah Yasin yang sering kita baca itu, masyarakat kita berulang baca surah Yasin. Di ayat 80, Allah bicara tentang energi dari hal yang hijau, dari, dari barang yang hijau, dari bahan yang hijau. Hari ini orang bicara tentang bioenergi. Hari ini orang bicara tentang bioenergi. Kenapa kita terlambat? Karena Muslim tidak ada yang dekat sama Quran, tidak ada yang Quran itu menyatu dalam diri dia, tidak ada yang mentadaburi ayat demi ayat berdasarkan spesialisasi bidang yang dia punya. Kalau antum seorang ahli geologi, maka cari ayat-ayat Quran yang terkait dengan geologi, dalami itu, tadaburi itu, kalau antum seorang yang tertarik sama dunia astronomi, cari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dunia astronomi. Baca itu semua, tadabur itu, maka Allah akan bukakan pada tahap berikutnya. Allah akan berikan ilmu yang kepada antum. Itu rumus yang Allah berikan. Kalau antum bisa percaya dari awal kita belajar satu tambah satu sama dengan dua, dua tambah dua sama dengan empat, dan tidak pernah protes sama guru kita. Rumus mencari luas lingkaran kita diajarkan dulu. Luas lingkaran adalah PR kuadrat. Kita nggak pernah nanya waktu diajarkan awal pi itu apa. 3,14. 3,14 itu dari mana? 22 per 7 itu dari mana? Kita nggak pernah tanya itu. Kita pakai aja masukkan dalam rumus. Kita sikoh, kita percaya sama guru kita. Apa susahnya kita percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala? susah kita percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kemudian bicara lagi kepada anak mana tadi? Berikutnya, next. Ada bangunan di dalam diri anak yang harus dibangun oleh orang tua. Saya nggak bisa jelaskan ini detail. Karena perbagan itu, misalnya bangunan hati atau rasa, bangunan emosi biasa saya sampaikan dua jam. Ya, bangunan akidah itu gimana cara membangun akidah seorang anak? Saya harus bicara dua jam untuk itu. Ya, saya cuma meringkas saja Inilah bangunan yang harus kita bangun dalam diri anak 0 sampai 2 tahun mutlak anak itu milik ibunya ya Jangan ditinggalin Karena wanita hari ini banyak yang salah kaprah ya, pada saat 0 sampai 2 anak itu betul-betul dalam genggaman ya Seorang ibu yang mestinya disusui Yang anak itu butuh bonding Anak itu butuh sentuhan, dekapan Bukan cuma susu yang berpindah dari botol ke mulut anak Bukan, tapi ibu-ibu wanita karir itu kemudian pergi meninggalkan anaknya. Meninggalkan anaknya dititipkan dengan pembantunya dan dipesankan tentang susu yang harus diberikan kepada anaknya. Setelah anaknya mulai besar, remaja, ibunya khawatir kondisi lingkungan sekarang tidak mendukung sama sekali. Saya harus berhenti kerja, harus ngawasin anak saya. Terbalik cara berpikirnya. Pada saat anak mesti ada dalam lekapan dia pergi, pada saat anak mestinya dalam masa sudah bersosialisasi Ya, anak remaja itu waktunya dia bersosialisasi, malah ingin didekap, dikurung di rumah. Terbalik cara berpikirnya. Terbalik cara berpikirnya. Ya. Nah, terus di situ ada evaluasi, ada reward dan punishment nanti. Ya. Kemudian ada doa. Doa itu hal yang paling utama. Ya. Nah, ini skemanya. Jadi kalau kita bicara tentang, tentang. mana tadi? Kok kelihatan saya? Nah. Yang berikutnya. Satu lagi. Next. Ya. Yeah. Ini Jadi tetap kedua hasanahnya Rasulullah Ya Teman-teman kedua hasanahnya Rasulullah Kenapa ini penting Karena Allah menyuruh Rasul mengatakan Dalam surah al Imran ayat 31 Ya Allah katakan Kul Muhammad katakan Ingkuntum tuhibun Allah kalau kalian betul-betul serius mencintai Allah, Fatta bi'uni ikuti aku Yuhbib kumullah Allah akan cinta kepada kalian Lihat rumusannya Sederhana sekali Ya jadi kalau kita Allah menyuruh Rasul ngomong, kalau kalian betul-betul serius mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Ya. Yuhibb Allah akan cinta. Jadi waktu kita mengikuti Rasul, ya, jangan pernah ada yang mengatakan itu kan Rasul, susah ngikutin Rasul, jangan. Karena apa? Ayat ke-33-nya lihat ayat ketiga ketiganya Allah katakan Inna Allah Adam wa Nuhan wa Ala Ibrahim wa Ala Imran alal alamin. Ini seolah-olah ingin menjawab omongan kita semua yang bilang itu kan Rasul susah untuk mengikutinya dan seterusnya. Allah sebutkan Allah sudah memilih Adam, Allah memilih Nuh, Allah memilih keluarga Ibrahim dan Allah memilih keluarga Imran atas semua manusia yang ada pada hari itu. Yang pertama Adam adalah Nabi Yang kedua Nuh adalah Nabi Yang ketiga keluarga Ibrahim adalah Nabi Bahkan ada dua Nabi di dalam keluarga Ibrahim Ismail dan Ishak. Tapi Imron, Imron bukan Nabi Jadi Allah ingin memperlihatkan bahwa Kalau kalian ikutin Nabi Kalian coba itibai Rasul Maka derajat kalian ya akan bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala terangkat derajat kalian sampai setara dengan para nabi. Imran bukan nabi. Tapi Allah mengangkat derajat Imran sampai sederajat dengan Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim. Keluarga Imran Allah angkat sedemikian mulianya. Lihat, Imron, pemimpin di kota Palestina, karismatik dicintai masyarakatnya. Itu kenapa pada saat dia meninggal, kemudian istrinya meninggal, orang semua berebut untuk memelihara Maryam. Berebut untuk memelihara Maryam, dan lihat waktu Hana, istrinya Imron, mengandung Maryam, itu yang dikatakan oleh, oleh uh, Hana di dalam uh, Al-Quran diabadikan. Inni nazar laka fi batni muharraran. Sungguhnya aku menazarkan di dalam apa yang ada di dalam perutku ini untuk engkau sebagai muharraran ahli ibadah. Ahli ibadah. Lihat. Dia berharap jadi ahli ibadah padahal bapaknya itu pemimpin. Pemimpin negeri Palestina. Tapi dia bermimpi anaknya menjadi ahli ibadah. Kenapa ahli ibadah? Karena ibadah membawa orang kepada takwa dan kemudian diberi nama anaknya Maryam. Maryam tidak dikenal dalam bahasa Arab. Maryam itu dalam bahasa Suryani, dalam bahasa Yahudi artinya adalah Abdullah, hamba Allah. Maryam artinya hamba Allah. Lihat cara orang memberikan nama. Dahsyat. Kalau kita belajar di dalam Al-Qur'an itu cara kemudian mengajarkan kita itu jelas, clear semua. Clear. Masalahnya kita tadi tidak tidak mentadaburinya itu dengan baik. Ya. jadi ini kedua hasanah tadi penting karena mendatangkan cinta kepada Allah. Jadi kalau kita mengajarkan anak bawa anak ke masjid, tidak perlu dia disuruh hafal doa masuk masjid. Diajak gandeng tangannya, jangan disuruh ke masjid karena menyuruh anak sholat itu dari usia tujuh tahun. Allah wahum perintahkan anak kalian salat di usia 7 tahun. Jadi sebelum itu ajak dia, kasih contoh, masuk masjid, langkahkan kaki apa masuk masjid? Kaki kanan, baca doa apa? Allahumma abu abwa rahmatik. Itu diajarkan tiap hari sampai dia hafal. Tidak perlu disuruh ngafalin, dia hafal sendiri insyaallah. Pada saat anak keluar rumah, maka diajarkan doa keluar rumah. Masuk rumah diajarkan doa masuk rumah praktek dalam amal itu tidak perlu disuruh menghafal, dia akan hafal sendiri. Pada saat dipakaikan baju mulai dari bayi, Allahumma ini as'aluka min khairihi wa khairi ma wa min sharihi wa syarri ma Tiap hari begitu, nanti dia hafal sendiri, nggak perlu disuruh hafal. Tapi efek dahsyatnya apa? Allah akan jatuh cinta sama dia. Allah akan jatuh cinta sama kita, jatuh cinta sama anak kita. Kalau Allah sudah jatuh cinta, kita ini mencintai anak kita, tapi pandangan mata kita terbatas. Begitu anak kita keluar bermain di tempat yang jauh, maka mata kita tidak lagi mampu mengawasi anak kita sekalipun kita mencintai dia. Tapi ketika yang mencintai dia adalah yang maha mencintai, yang maha berkuasa, maha kuasa, maha mengetahui, maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala yang jatuh cinta pada anak kita, maka kemanapun kemudian Allah akan menjaga dia. Jadi mengajarkan dia minum pakai tangan kanan, minum mengucapkan bismillah. Itu itu semua adalah bagian dari itiba. Kalau mau mengajarkan kemesraan, belajar dari Rasul. Rasul itu kalau minum sama Aisyah dari satu gelas. Aisyah biasa minum duluan, Begitu Aisyah sudah minum, kemudian Rasulullah lihat, oh ini bekas bibirnya Aisyah, ditempelin bekas bibirnya Aisyah di bibirnya Rasulullah. So sweet kan? Hah? So sweet kan? So sweet. Ya? Jadi kalau kita yang masih muda begini, semua kejadian-kejadian itu ada yang di Madinah. Dan Rasul pada saat berusia, di Madinah usianya berapa? 53 tahun. Jadi kalau kemudian ada di antara kita yang masih muda gagal membangun kemesraan di dalam rumah tangga, belajar dari Rasulullah. Karena Rasul 53 tahun masih mesra kayak begitu. 53 tahun. Lebihnya lagi. Ya. Belum bicara sama istri-istri yang lain ya, itu kedua hasanah kedua hasanah dari segala sisi dari semua sisi ya bagaimana Rasulullah merawat cinta dan seterusnya itu dahsyat sekali kalau kita belajar dari Rasulullah itu luar biasa nah, konten pendidikan iman dulu urutannya kemudian Quran baru ilmu dasar Islam ya nanti ada ilmu agama ada non agama sebentar nih karena saya sudah hitung begini kalau dalam pesantren duduk 5 jam ya duduk 5 jam itu sehari matematika itu pelajaran matematika dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu selesai dalam waktu 23 hari selesai dalam waktu 23 hari kalau saya sudah coba hitung ya saya sudah coba hitung itu selesai dalam waktu 23 hari pelajaran matematika dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Sekarang coba bayangkan kalau yang mempelajari itu adalah orang yang sudah hafal Quran 30 juz. Orang yang dia hafal hadis, ya. Karena di saya di tempat saya di pesantren saya itu uh, anak 16 tahun, ada yang 15 tahun itu hafal Quran 30 juz, hafal bulgul maram, ya, sekarang mulai menghafal ma mutun ilmu. Setelah itu nanti mereka belajar ilmu umum yang lainnya. Tapi mereka dapat akhirat indikator akhiratnya dapat dulu kan? Ya, benar nggak? Benar nggak logikanya? Ya kan? Nah, logika kita kan dirusak-rusak sekarang nih. Jadi kebalik-balik kita. Cara berpikir kita jadi terbalik-balik semua. Oke? Nah, kemudian di kontennya, metodologi cara menyampaikan konten itu belajar dari Rasul. Maka ada satu buku Ar-Rasul uh, Al, Al Muallim bagaimana Rasul menjadi seorang guru, ya itu karya abul Fatah Abu, uh, Abu, Abu Lurdah, ya jadi uh, uh, itu memuat beberapa teknik Rasulullah menyampaikan, ya kemudian ada ilmu alat, ya baca tulis bahasa lain-lain itu ilmu alat. Ilmu alat itu jadi ilmu yang sederhana sebenarnya. Coba lihat. Rasul waktu butuh bisa membaca surah surat dari Yahudi, surat dari Yahudi. Maka dia perlu ada orang yang bisa bahasa Suryani, bahasanya orang Yahudi. Maka Rasul mengutus Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit diutus oleh Rasul. Belajar bahasa Yahudi cuma butuh waktu 17 hari dia. 17 hari dia pulang sudah bisa. Waktu saya kemarin ke, ke Pare, ke Kediri, saya tanya sama yang ngurusin anak-anak, ya kan banyak tempat-tempat kursus, yang tadi cuma Inggris, sekarang ada kampung Arab, kampung Inggris, kampung Itali, kampung apa, udah ada semua di situ. Ya. Uh, itu saya tanya, Pak kalau seandainya anak dari blank sama sekali bahasa Inggrisnya, Ditaruh di sini, sampai dia bisa jago. Karena terus ya, 24 jam mereka di situ, di tempat itu, uh, mukimnya di situ, berapa lama butuh waktu untuk bisa mereka berbahasa Inggris, seperti layaknya orang-orang Inggris. Kata dia, 2 bulan. 2 bulan. Terus kita ngapain aja dulu? Dari SMA, SMP, belajar bahasa Inggris, SMA belajar bahasa Inggris, kuliah belajar bahasa Inggris, giliran ketemu bule, ngomong ya ya nyangkut nyangkut nggak kata karu karuan tuh, ya kan? Ilmu bahasa itu ilmu sederhana, itu harus Allah ajarkan. Sesederhana itu cara melihatnya. Karena kita nggak pernah lihat dari Rasul, ya jadi begitu. Kayak dahsyat banget itu. Makanya saya sedih aja kalau misalnya ada anak kecil udah dicekokin tadi. Ilmu bahasanya dicekokin. Padahal itu ilmu sederhana sebenarnya. Cuma butuh lingkungan kan. Bahasa itu cuma butuh lingkungan. Terus jangan dipagerin dulu sama structure dan grammar. Karena kita dari dulu dipagerin dulu sama structure dan grammar itu, akhirnya kita tuh takut ngomongnya. Inti bahasa kan cuma begini, minta air dikasih air, ya kan? Masalah berantakan urutannya, sama kayak orang bule datang ke kita belajar bahasa in, bahasa Indonesia. Ingin air segelas, ya segelas air ingin. Pusing kita, dengar ya kan, segelas air ingin. Maksudnya apa sih segelas air ingin? Oh dia minta air segelas, kita paham. Air kita kasih segelas. Kan nah, intinya situ. Nah, kemudian ini, dosa dan kesiasiaan. Ini banyak dosa dan kesiasiaan. Nah itu akan menghantui, ya, menghampiri anak-anak kita. Dosa dan kesiasiaan. Kemudian doa, itu yang paling penting. Karena, Doa orang tua itu di, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau kita kesal jangan sama anak. Kesal sama anak maka doakan dengan doa yang baik. Ya, jangan kesal sama anak kita doakan dengan doa yang buruk, tapi doakan dengan doa yang baik. Ya. Bayangkan e, orang seperti Imam Bukhari yang awalnya buta, awalnya buta, didoakan oleh ibunya setiap malam didoakan ibunya sampai kemudian di tengah malam dia bermimpi de, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, "Anakmu Bukhari sudah bisa melihat. Besoknya Bukhari sudah bisa melihat." Itu pengaruh dahsyatnya sebuah doa. Ya. Makanya jangan lupa e, kita minta ya karena ayah dan ibu kita adalah pintu surga kita, pintu surga kita ada satu atau dua-duanya minta doa dari mereka. Nah, ini yang terakhir. Coba kita lihat. Ini walaupun urutannya agak ada yang terbalik ya. Dari Imam Syafi'i hidup 150 Hijriah sampai 204 Hijriah terus gitu ke bawah. Hafal Quran tujuh tahun Imam Syafi'i, ya. Kemudian ahli tafsir, ya Imam At-Tabari, hafal Quran di usia tujuh tahun, delapan tahun dah jadi Imam Salat. Imam Kudama ahli hadis, hafal Quran di usia sepuluh tahun, dia ahli hadis, hafal Quran di usia sepuluh tahun. Ibn Sina yang Barat malu-malu menyebutnya karena ada bau Arabnya, maka disebut Avicenna, ya Avicenna, biar berkesan itu uh, Eropa, itu ya atau bau-bau Yunani dan Romawi sedikit gitu. Avicenna. Ya. Terlepas tadi bahwa orang mempermasalahkan akidahnya, kita nggak perlu berdebat di situlah. Karena di masa Ibnu Sina hidup itu filsafat lagi booming. Filsafat ilmu filsafat itu lagi booming. Sehingga orang secerdas Ibnu Sina berusaha untuk mengetahui filsafat. Ya, dia terjebak di situ. Ulama di masa itu berdebat antara apakah dia sesat atau tidak. Apakah dia kafir atau tidak? ya kita tidak usah ribut sama itu karena kita nggak punya alatnya dan kita tidak hidup dalam masa zamannya Ibnu Sina hafal Quran di usia lima tahun ada yang menyebutkan 10 tahun 17 tahun dia sudah jadi dokter dia jadi dokter ya dan dia membuat sebuah kitab konun fitib yang kitab itu menjadi acuan pengobatan sampai hari ini sampai hari ini dalam dunia kedokteran Ya. kemudian ada ada Imam Nawawi yang karyanya sampai hari kita sudah baca ya. hafal Quran sebelum balik ada Imam Ahmad Hambal hafal Quran sejak kecil ada sosiolog Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun sosiolog ya hafal Quran di usia tujuh tahun ya. kemudian ada Asyuti Al Quran Ya, kemudian eh, hafal Quran sebelum umur 8 tahun. Ada Umar bin Abdul Aziz hafal Quran saat masih kecil. Kalau dibilang masih kecil berarti sebelum balik mereka sudah hafal Quran. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah dan sekaligus ulama. Yang kita tahu bagaimana prestasinya. Di masa Umar bin Abdul Aziz memerintah hanya 29 bulan. 2 tahun lebih 5 bulan. Dan di masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang yang berhak menerima zakat tidak ada. Sepertiga bagian dunia berada di dalam genggaman kekuasaannya. Tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Baitul mal masih penuh. Sehingga kemudian disuruh cari siapa orang yang memiliki hutang, bayar hutang mereka. Setelah semua hutang, masyarakat yang berhutang dibayar oleh negara, Baitul mal masih penuh. Sampai, sampai stafnya bilang, stafnya nanya, Nyamil, ada orang yang punya hutang, tapi dia punya kendaraan, dia punya rumah, dia punya pembantu. Apakah hutangnya harus dibayar? Tetap harus dibayarkan hutangnya. Masih penuh baitul mal. Terus kata bin Abdul Aziz, cari bujangan-bujangan yang pengen nikah dan nggak punya biaya. Suruh mereka nikah, biar negara yang biayai. Negara yang biayai. Ya, nah, pusing maharnya dikasih semua dikasih cuma 29 bulan nggak butuh 5 tahun 2 tahun lebih lima bulan nah memang kalau pemimpin adil pemimpin baik itu ya tadi resikonya begitu mati diracun Umar bin Abdul Aziz meninggalnya diracun jadi kalau ada pemimpin yang betul-betul soleh hari ini ya baik banget hari ini maka siap-siap diracun Terus sampai Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu dahsyat lagi. Cara ayahnya kemudian sebelum menyerahkan tampuk kepemimpinan menjadi seorang khalifah itu diserahi satu kota. Diserahi satu kota di bawah pengawasan Aksam Sedin. Usianya Muhammad Al-Fatih waktu jadi wali kota usianya 14 tahun. 14 tahun disuruh ngatur satu kota. Nih, Nah ini kan polanya sama semua Polanya sama semua Hafal Quran sejak kecil, hafal Quran sejak kecil Nah kita Alhamdulillah sekarang ini lagi bergerak itu Orang begitu betul semangat supaya anaknya hafal Quran Tapi jangan sampai salah kaprah ya Kenapa? Karena ada orang tua yang nafsu sekali pengen anaknya hafal Quran Ya sampai menzolimi anaknya gitu supaya hafal Quran Saya pernah menemukan gitu di masjid dia e, jam 11 belum tidur, masih ngafalin, ya, sampai nangis dia ngafalin. Padahal dia ngantuk banget. Ya, ternyata ibunya nggak boleh nggak ngasih dia berhenti. Itu waktu itikaf. Nggak ngasih dia berhenti sampai dia hafal baru boleh tidur. Ya, terus saya suruh tanya sama istri. Coba tanya sama dia. Ibunya hafal Quran nggak? Ya, ibunya didatangin nyuain Ibu emang hafal Quran? Enggak. Saya juga baca Quran, baru belajar. Begitu amat sama anaknya. Ya. Kamu, mestinya kalau kita berpikir anak kita hafal Quran, kita mestinya berpikir gimana caranya kita juga bisa hafal Quran. Kalau anak kita berpikir gimana caranya dia bisa menyerahkan mahkota, kemuliaan kepada ayah dan ibunya, kita juga harus berpikir gimana caranya kita bisa menyerahkan mahkota kepada ayah dan ibu kita. Mestikan begitu, itu baru fair namanya. Jadi, anak berjuang, kita juga berjuang. Ya. Baik teman-teman sekalian di dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu mungkin beberapa hal dan tadi ya jadi kalau kita pengen tadi eh, judulnya tadi anak brilian itu ya yang pertama dibangun ketakwaannya kalau ketakwaan itu takwa itu cuma bisa dibangun dengan ibadah ibadah itu tidak mungkin orang bisa menikmati ibadah kalau dia nggak punya iman maka imannya dulu harus dibangun imannya dibangun sehingga motivasi internalnya kuat untuk melakukan ibadah. Dia bisa menikmati ibadah. Ya. Itu gampang sekali. Jadi misalnya gini, ada anak udah diajarkan untuk sholat lima waktu sholat lima waktu, ya, dan nanti pada saat dia uh, nginep di tempat budenya, nginep di tempat uaknya, dia nggak pakai disuruh lagi, dia sudah langsung sholat lima waktu. Padahal nggak dalam uh, dalam pengawasan ayah dan ibunya lagi. Ya, tapi kalau dia di tempat budenya masih salatnya masih disuruh-suruh, masih harus diingatkan, maka tadi berarti imannya belum tumbuh. Karena selama ini dia melakukan salat cuma takut pada ayah dan ibunya. Gampang sekali cara mengukurnya. Cara membangunnya gimana? Itu perlu perlu bicara lagi kita, agak lama lagi bicaranya. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa menjadikan tadi ya, kita memiliki frame besar frame besar tentang bagaimana sungguhnya pendidikan anak kemudian urutannya seperti apa jangan men, jangan sampai seperti saya dan mungkin bapak-bapak semua ibu-ibu yang ada di sini yang katakanlah kita ini hasil pendidikan yang salah urutannya hasil pendidikan yang salah urutannya bukan salah pendidikan yang salah urutannya belajar agama pada saat uh, ingatan kita udah lemah belajar agama pada saat usia kita sudah tua, kaki kita sudah berat untuk melangkah baru belajar agama. Ya. Itu yang saya katakan salah urutannya. Itu saja mungkin dari saya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kalau ada kesalahan itu berasal dari saya kepada Allah saya beristighfar. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, jadi sekarang saya buka sesi tanya jawab yang ingin bertanya dari akhwat maupun ikhwan, saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak usia 3 tahun, Pak. Lalu saya sudah masukkan ke tahfidz anak usia dini. Apakah saya salah? Itu pertanyaan saya. Maaf. Gimana, Bu? Saya punya anak laki-laki baru menginjak usia 3 tahun. Usia berapa? 3, 3 tahun. Karena di kompleks saya tidak ada masjid, belum ada maksudnya. Jadi saya mencari sekolah, tapi saya tidak ingin sekolah yang. Sekolah, eh, pokoknya saya alhamdulillah akhirnya menemukan sekolah tahfidz anak usia dini. Dia baru sekolah dua minggu dan setiap harinya diperdengarkan Al Qur'an. E, tadi kan kata Bapak bilang kalau mendidik anak itu awalnya iman lalu Al Qur'an. Saya mau nanya, apakah saya salah menyekolahkan anak di situ? Maaf sekali, saya. Jadi kalau kita belajar di sejarah pendidikan Islam. Sebenarnya anak 0 sampai 5 tahun itu, 0 sampai 5 tahun itu itu ada di bawah pengasuhan kedua orang tuanya. Ya. Jadi anak 0 sampai 5 tahun itu ada di dalam pengasuhan orang tuanya. Baru setelahnya diberikan ke institusi pendidikan. Ya. Ini kalau kita lihat di dalam sejarah peradaban Islam, maka 0 sampai 5 itu betul-betul yang mengelola pendidikan itu adalah ayah dan ibunya. Nah, kalau untuk pendidikan agama, jangan buru-buru kita kasih ke guru agama dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ngajarin baca Al-Fatihah, itu kenapa nggak kita coba sendiri? Ya, tapi tadi kita ketika punya anak itu harus mencoba memperbaiki tahsinnya kita, baca Qur'annya kita harus diperbaiki supaya kita bisa mengajarkan Qur'an ke dia. Karena mahal, kalau dia menguasai al-fatihah dari kita, maka kita bisa bayangkan, ya, pada saat dia melakukan sholat kan 17 rakaat dalam uh, satu hari, dan setiap setiap rakaat itu pasti dia baca al-fatihah, ya, dan setiap itu pula kita, kalau kita mengajarkan al-fatihah, maka tadi pahala itu mengalir ke kita. Jadi saya tidak uh, mengatakan salah apa yang ibu lakukan itu, tapi hanya kurang tepat saja mestinya dia bisa mendapatkan banyak hal itu langsung dari ibu gitu. Ya. Jadi kurang tepat saja. Tapi kalau memang dirasakan seorang dirasa ibu tidak mampu atau kurang mampu untuk melakukan itu, maka menyerahkan kepada orang lain tapi tetap dengan pengawasan. Ya, karena aslinya sekali lagi ya, aslinya 0 sampai 5 tahun itu itu ada di bawah pendidikan kita sebagai orang tua, tidak diberikan pada institusi dulu. Ya tidak diberikan pada lembaga. Itu saja. Oke, terima kasih. Ada lagi yang dari Iwan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya anak usia 6 tahun, Pak kendala saat ini untuk belajar menghafal Al-Qur'an itu adalah game yang ada di handphone gitu, Pak. Kalau saya tegasin kecenderungannya marah atau bahkan nangis. Nah, bagaimana ini caranya, Pak? Meskipun kalau surat An-Naba dia sudah hafal, tapi kecenderungannya kalau saat ini handphone menjadi pengganggu gitu. Gimana, Pak? Untuk tegas juga saya terkesan kurang tega gitu, Pak. Bagaimana itu, Pak? Ya, makasih. Baik. Ini tadi salah satu unsur kesiasiaan. Jadi waktu kita lihat bagan tadi ada unsur kesiasiaan. Salah satu yang paling banyak uh, yang uh, sampai ke saya pertanyaan adalah tadi memberikan setan gepeng ini kepada anak, ya. Ya. Ya, setan gepeng ini bahkan jangankan anak-anak, orang tua aja suka gagal. Kenapa? Misalnya gini, Bapak Ibu ya sama-sama punya setan gepeng nih suami istri Di tempat tidur yang mestinya itu adalah pembicaraan terbaik antara suami istri di tempat tidur menjelang tidur Ini ibunya pegang HP, bapaknya pegang HP Jadi bapak yang ngobrol sama siapa, ibu ngobrol sama siapa Itu saya katakan ini setan gepeng Ya karena hari ini dia memiliki jadi sumber banyak permasalahan di sini. Kalau tidak hati-hati memegangnya, ini orang tua, ya dan se sejak era sosial media itu angka perceraian jadi meningkat tajam dikarenakan tadi sosial media itu mengantarkan cinta lama yang tumbuh kembali ya jadi akhirnya ada reuni lah, reuni teman TK lah, teman SD lah, teman SMP lah. Akhirnya cinta di TK dulu tumbuh lagi gitu. Ya. Eh, kena, saya katakan kenapa saya katakan ini setan gepeng gitu. Ya. Dan dan banyak orang yang gagal memegang ini. Jadi kalau orang tua saja megang ini masih gagal gitu, apalagi anak kecil. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa ukuran di dalam Islam itu ada istilahnya usia rusda. Memberikan memberikan materi pada anak, memberikan harta pada anak itu di dalam Islam itu ada usia rusda namanya. Usia rusda itu cirinya itu tiga, Indikatornya tiga. Kalau dia diberikan harta tadi, atau kemudian dia diberikan sesuatu di bentuk yang materi, maka dia mampu menjaganya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia diberikan harta atau materi tadi, ya, maka dia bisa membelanjakannya dengan baik. Dia bisa memanfaatkan dengan baik, membelanjakannya dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau diberikan bentuk materi, ya, atau uh, tadi benda, dia bisa menumbuhkan dengan baik. Diberi uang, dia bisa menumbuhkan dengan baik. Tidak lagi cuma menjaga, ya, uh, diberi dia HP, ya, maka tadi dia bisa gunakan itu dengan baik, di mana dia bisa menumbuhkan, ya, uh, dia bisa melakukan transaksi segala macamnya pakai HP, ya yang tadinya harga HP sekian dia beri sekian kemudian dia bisa mengembalikan bisa jadi untung bahkan ketika dia memanfaatkan ini menumbuhkan namanya ya kesalahan kita adalah memberikan anak pada saat dia belum usia rusda dan tadi ya eh, di saya di saya itu misalnya TV TV itu bukan barang haram sebenarnya tapi pelan-pelan TV itu ya pelan-pelan ditiadakan dan anak-anak memang tidak merasa butuh pada akhirnya. Karena mereka paham ternyata antara yang baik dan buruk banyak buruknya. Ya. Begitu juga HP, yang HP itu dikasih pada waktu tertentu dan sudah setelah itu dikembalikan. Ada waktunya. Jadi sudah dikasih waktu, dibatasi waktunya. Tapi tadi anak Bu rusda Ya. Anak saya itu pegang HP. Setelah mereka selesai Quran baru dikasih pegang HP. Bang nggak dikasih mereka? Ya. Qurannya selesai mereka pegang HP. Tapi tadi itu jam masih diatur, masih diatur. Pernah waktu anak saya yang pertama usia SMP itu dia punya HP. Dia mesit dengan uh, teman perempuannya di pesantren, ya, mesit itu. Karena ada lagi libur. Kemudian kebaca sama istri saya, ya. Kemudian ditanya ini apa? Karena ee, ya namanya anak remaja ya, anak ABG. Rasa suka itu pasti ada. Rasa suka itu normal, ya. Yang nggak normal itu cara mendapatkannya itu nggak normal. Ya. Rasa suka itu wajar. Nah akhirnya ditanya ini apa? Dia langsung bilang iya aku salah. Gitu. Dia langsung bilang aku salah. Enggak, bukan masalah itu Kalau memang kamu serius Abi sama Umi akan ngantarin kamu ke orang tuanya Untuk kita minta ya Kenapa? Kamu kan pasti nggak suka juga Kalau adik perempuan kamu dibeginiin sama orang lain Suka nggak kamu? Enggak kan? Enggak? Sudah, kalau memang serius Sudah uh, uh, Temannya itu di Kalimantan Kita berangkat ke Kalimantan Kita lamar saja dia Gimana? Ah, aku kan bercanda, nggak ada bercanda urusan begini. Ini anak orang, anak orang nggak ada bercanda. Kalau kamu mau serius, tanggung jawab kamu. Kamu laki-laki. Ya. Nah, udah. Terus gimana nih kamu? Ya udah, aku dihukum. Apa hukumannya? Tiga bulan aku nggak pegang HP. Udah, tiga bulan pegang HP. Eh, gitu. Ini harta ini di tangan kita, Pak. Hartanya di tangan kita. Kapan kita kasih, kapan kita mau tarik itu tadi. Kita harus punya, kita harus jadi raja tega di situ. Ya, kita harus jadi raja tega di situ. Ya, jangan sampai rasa sayang kita itu merusak anak kita. Ya, harus tegas di situ. Dan diiringi dengan menanamkan pemahaman. Ya, jadi nggak bisa misalnya, udah, ini memang uh, ayah putuskan begini, nggak boleh, tetap nggak boleh, sudah selesai nggak ada bicara nggak gitu tapi dijelaskan nah ini bahaya buat kamu coba lihat sekarang ya kamu jadi lalai waktunya jadi gini gini jadi dijelaskan itu dijelaskan nanti akan mengerti insya Allah kalau dijelaskan dengan baik insya Allah akan mengerti ya. karena mahal anak saya eh, yang ke kelima misalnya. Kelima itu itu just 30 di usia 2 tahun dia bisa tasmi. Usia 2 tahun. Eh, kalau kita menyebloskan anak kita dengan hal seperti ini, kita berdosa. Kita berdosa. Dia punya fitrah keislaman. Jadi anak kita itu pada saat dikasih kita itu tidak kertas putih yang polos, bukan. Salah itu. Anak seperti kertas putih yang polos salah, enggak. Kenapa? Karena kata Rasulullah, mamin mauludin dan ala fitrah dan tidak alas setiap anak yang lain itu melainkan Allah berikan fitrah di dalamnya. Ya. Makanya pada saat di alam ruh kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada roh itu, "Alastu bi Apakah aku ini rob kalian?" Kalau mereka berkata, "Bala, betul, syahidna, kami bersaksi." Jadi, itu Insyaallah nggak nggak akan inilah anak kita tuh tetap punya apa cara bergaul yang baik tetap tadi ya anak yang nggak kehilangan kegembiraan dan seterusnya nggak cuma beda banget ngobrolnya jadi anak saya misalnya yang kedua ketiga ke, ke, satu kedua ketiga itu kalau ngobrol bertiga itu ngomongnya nikah ngomongnya nikah usianya 17, 18, 19 ngomongnya nikah ngomongnya bukan uh, ini gimana nih UN-nya ini gimana nih perguruan uh, bukan itu yang diomongin sama mereka ya, karena buat mereka itu masalah sederhana yang mereka omongin tuh gitu bahkan anak saya nomor tiga ada bilang begitu ke saya Abi kalau nyariin jodoh buat aku cari yang hafal Quran 30 juz dan 30 juz dan murkin. dia minta begitu ke saya hafal Quran 30 juz sih oke okay, itu mungkin kokoh hafalannya kuat hafalannya dan nanti percaya bahwa kalau ini kita terapkan akan berbalik semuanya Fatimah Fatimah ya itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib itu usia Fatimah 15 tahun lebih 5 bulan Ali usia 21 tahun ya Ali 21 tahun kemudian Fatimah 15 tahun lebih 5 bulan jadi lihat ya jadi beda sekali kita ini hari ini mahasiswa hari ini dengan mahasiswa masa saya itu beda cara berpikirnya pertumbuhan biologisnya terlalu cepat hari ini tapi tingkat kematangan kejiwaannya itu rendah hari ini. Ya. Jadi jangan disamakan Aisyah usia 9 tahun dengan anak usia 9 tahun hari ini. Jangan samakan. Antum boleh baca hadis-hadis yang di, disebutkan diriwayatkan oleh Aisyah. Anak 9 tahun tapi cara dia memandang dunia, cara dia memandang akhirat dahsyat. Ya. Ya kita jangan main dengan anak 9 tahun di kita hari ini. Makanya, usia 17 tahunnya Aisyah udah nenek-nenek deh, cara berpikirnya ya, cara berpikirnya matang. Cara berpikirnya enggak seperti tidak seperti hari ini. Itu, Pak, Allah alam Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, uh, Pak Ustadz. Saya mau nanya, uh, saya Bayu, uh, saya udah punya putra tiga tahun setengah. Alhamdulillah, sebenarnya uh, sudah setahun itu udah mau diajak ke masjid gitu ya. Uh, tentu dengan in, in, niatnya adalah membiasakan dia cinta ke masjid gitu. Jadi dia suka dulu lah ke masjid. Alhamdulillah sekarang kalau azan itu dia ingetin gitu. Abah, ayo ke masjid. Nah, cuman sayangnya uh, karena masih bocah gitu kan. Jadi ketika waktu sholat uh, berjamaah, mungkin dia lupa atau bosan gitu ya. Jadi kadang-kadang suka Lari-lari gitu kan, keliling-keliling sambil berceloteh gitu. Ya kadang-kadang agak teriak yang kemudian eh uh, beberapa kali kemudian uh, sepertinya saya ditegur gitu kan, Secara nggak langsung gitu sama pengurus maupun uh, imam di sana gitu. Tapi kan saya langsung itu, "Dede, kalau Dede ikut ke masjid tapi nggak sholat... nanti nggak usah ikut abahnya lagi ya." kata gitu. Jadi kan ada apa teguran halus ke saya gitu. Nah, ini saya jadi dilema gitu. Ini anak udah Suka diajak ke masjid, tapi di sisi lain ini mengganggu keusuhan jamaah yang lain. Jadi saya sebagainya gimana ya Pak Ustadz? Mohon advice-nya gitu nasihatnya. Makasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> 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 uh, kita suka lupa masa kecil kita gitu ya. Jadi kalau namanya anak kecil usia tiga tahun melihat lap, melihat tempat luas seperti ini nih yang pertama kali terfikir sama dia apa? Hah? Tempat main yang luas dan tempat lari yang nikmat. Ya. Nah, itu dia. Jadi anak kecil itu kita ajak dia ke masjid eh, yang bikin dia nyaman itu lari di masjid itu menyaman sekali dia. Apalagi kalau licin gitu dia bisa lari terus dia ngerosot gitu itu itu exciting banget buat dia, ya lari jauh gitu kemudian meluncur dia sus, kadang pakai dadanya, sus, gitu. nah, itu, itu anak-anak itu dunianya itu, nah uh, main itu dunia anak-anak, ya uh, tapi anak-anak diajarkan adab ya di masjid diajarkan adab dan caranya itu kalau dia belum paham maka diberikan reward jadi saya ingat dulu, jadi anak saya itu Jadi kan di masjid dekat rumah saya itu nggak ada yang berani bawa anak ke masjid Ya yes, yes. E, Karena tadi, yes. karena yes. Pasti dimarahin gitu yes. Di masjid yes. itu banyak orang-orang tua Orang-orang yes. tua yes. Yang sudah pensiun itu banyak yes. Jadi karena dulu nggak punya kesempatan ibadah khusyuk yes. ya karena sibuk dengan kerjanya, begitu akhir-akhir akhir-akhir usianya itu nggak mau kehusuannya terganggu ya dengar suara anak-anak jadi barisan pertama kedua orang tua isinya jadi orang orang tua yang berusaha khusyuk karena dulu nggak sempat itu tiba-tiba ada bocah yang ganggu kekhusyukan marah ya udah nggak boleh pada yang bawa anak kecil sini saya bawa anak kecil saya ya karena anak ustadz nggak berani ada yang marahin ya kan tapi tadi saya ajarkan caranya anak tuh diam, karena nama anak-anak itu kalau dia lihat tadi itu selalu tadi jiwanya tertarik untuk lari gitu ya. Kadang saya bawa itu apa eh, mainan mobil lain yang kecil tuh, Hot Wheel, Hot Wheel, saya kantongin Hot Wheel tuh. Ada hadiah baru ini. mau dong bimo, nanti dulu sholat dulu yang rapi di sebelah Abi sampai selesai nggak boleh pindah gerakannya sama sama abi sama sama imam ya kalau ngabur batal nih batal saya bilang udah oh, diem dia dari pertama abis abi susu dia bisa assalamualaikum mana bi wah selesai alhamdulillah nah ini rezeki anak soleh nanti di ini dunia nak dapat yang seperti ini di akhirat masya Allah Allah akan kasih apa yang kamu minta baru terdetak saja sudah Allah berikan di surga ada Hot Wheels segudang bi apa yang kamu inginkan ada jangan bilang ada kalau dibilang ada segudang nggak benar nggak ada hadisnya hadisnya nggak ada bahwa di surga ada Hot Wheels segudang nggak ada ya bahwa yang terdetak ya akan diberikan itu ada dan nggak ada anak-anak kan di surga itu nggak tau tahu mereka kita cuma bilang saja pokoknya apa yang kamu inginkan kamu sukai kamu minta ada di sana ada boneka di segudang pokoknya apa yang kamu mintain jangan bilang ada ada salah ya ada salah bilang ada salah ya ngajarin salah itu nggak benar jadi dikasih motivasi tapi diluruskan niatnya itu meluruskan niat nah, waktu saya ngajarin anak pertama saya puasa dia kan pengen banget puasa sudah kan anak saya rata-rata saum itu lima tahun sudah saum semua 30 puluh 30 hari itu apa puasa ramadan tuh full ya lima tahun bukan disuruh karena mereka pingin ya uh, itu dia mau udah kan kasihan ya lihat anak berjuang gitu sampai mbahnya aja bilang itu kamu tega banget sih anak disuruh uh, puasa sampai kelihatan mulai kurus dia kan saya bilang sama bapak saya almarhum bapak saya apa uh, papa aja suruh dia buka kalau dia mau dia bilang dibujukin nggak mau buka dia nggak mau buka bujuk nggak mau buka kita awalnya itu setelah jam 4, jam 5 sore lah gitu itu saya ajak ke toko mainan Ya aja atau kemainan. Karena kamu hari ini puasa, nak, kamu boleh milih hadiah. Serah, serah, kamu beli yang mana di sini. Atau kemainan. Saya kan cerdas ya, karena nggak mungkin tempat mainan yang mahal-mahal. Ya, oh 30 hari bisa repot saya kan, ya. Oh, dia pilih, oh, ini yang terjangkau semua harga ya kan, pokoknya kantong saya masih backup lah gitu kalau buat beli yang beginian doang gitu, udah beli-beli. Besok lagi. Besok lagi saya bawa. Besok lagi saya bawa. Tujuh hari atau lapan hari begitu. Terus dia bilang, Abi, Abi nggak usah aja aku ke toko mainan lagi hari ini. Kenapa? Udah banyak mainan aku. Terus gimana dong? Aku tetap puasa. Aku bukan puasa karena mainan, tadi. Aku puasa karena tadi gitu. Karena Aku puasa karena aku pengen masuk surga Oke. Itu tadi Jadi jadi eh, anak itu harus dikasih jembatan gitu. Dikasih jembatan Ya jembatan supaya dia naik Pemahaman itu naik gitu Lawang Allah saja ngajarin untuk bisa mengharamkan khamar itu nggak langsung kok, nggak langsung. Khamar itu kan pengharamannya bertahap dari dibilang khamar itu bermanfaat ada uh, lebih banyak mudharatnya Dari manfaatnya. Terus Allah kasih tahapan berikutnya eh, jangan dekati salat pada saat kamu dalam keadaan mabuk ya. Wala taqrabus antum sukara. Jangan dekati salat pada saat kamu mabuk. Akhirnya mereka mulai berhitung bagaimana caranya bisa mabuk tapi nggak ganggu salat. Ya kan? Coba antum suruh pilih. Ya, efek efek mabuk efek khamar itu lima jam biasanya efek minuman keras itu itu biasa lima jam lima jam setelah itu orang baru mulai sadar kira-kira kalau begitu antum pilih waktunya mana jangan bilang nggak pernah mabuk ini saya cuma kasih tahu aja ya kira-kira waktu waktu milih minuman khamar itu kapan? Setelah isya, gak mungkin setelah subuh kan? Karena mereka akan harus kerja, kalau mereka habis subuh mereka mabuk, mereka kehilangan waktu kerjanya ya pasti mereka akan milih waktu isya habis isya habis isya tuh mabuk, nanti baru e, subuhnya dia sadar karena ada juga yang kebablasan riwayat pada saat Ali salah membaca ya karena masih ada pengaruh minuman keras itu itu kan terjadi gitu mereka mulai memilih yang yang tadinya bisa sembarangan mereka mabuk kapanpun kemudian mereka minum khamar setelah isya ya kan itu kebertahapan baru kemudian diharamkan total baru kemudian begitu diharamkan ditumpahkan oleh mereka ya khamar itu sampai Madinah itu seperti kota yang dibanjiri oleh khamar. itu kebertahapan ya jadi jadi cara kita menanamkan nilai kepada anak juga tadi kita perlu bijak kita perlu bertahap ya dan dan tadi itu ada ada hal yang kita harus lama-lama kalau kita belajar dari Rasulullah itu kita terlatih kok. Kita terlatih insya Allah Semakin banyak kita belajar dari Rasul, kita semakin terlatih dan kita semakin semakin cerdas ya untuk bisa me mengkreasikan seperti apa gitu. Seperti apa langkahnya. Wallahul